첫날에 말씀해 놓으니까 아무도 안 맞춰. 다 그냥 다 하시는 거예요. 잘 나오시네요. 예쁘십니다. 자, 5초 뒤에 들어가겠습니다. 5, 4, 3, 2. 네. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Kita akan memulai perkuliahan kita di jam kedua ini dan saya ingin memperkenalkan lecture kita untuk siang hari ini. Silakan. Apa kabar? Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Kabar baik. Saya Mateo. Annyeonghaseyo. Selamat siang. Nama saya Isonjo. Terima kasih. Kamsahamnida. Thank you. 저는 부산의 해연 중학교에서 영어를 가르치는 조미선입니다. Jadi beliau ini mengajar di SMP 해연 dan beliau mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. 네, 저는 Thank you. 부산에서 선생님들에게도 또 강의도 하고 선생님들과 함께 또 좋은 수업을 위해서 연구를 하고 있는 수석 교사이기도 합니다. Jadi beliau juga salah satu guru yang membuat satu perubahan-perubahan juga pengembangan supaya sistem pembelajaran yang didapat oleh anak-anak itu tidak terlihat bosan dan membuat lebih menarik. 네, 오늘 인도네시아 선생님들에게 저의 수업과 평가를 나눌 수 있어서 너무 영광으로 생각합니다. Jadi beliau sangat senang sekali merupakan satu kehormatan bisa bertemu dengan Bapak Ibu walaupun hanya melalui layar. 네, 제가 부산 출신이라서요. 선생님들 부산 네, 한번 인사 부르세요. Jadi beliau ini seorang yang lahir di Busan. Jadi saya ingin memberikan. 손으로 한번 표시해 보실까요? 손으로 1, 2, 3 손으로. Jadi kuis ini tolong dijawab dengan menggunakan gerakan dari tangan ibu bapak ya. Apabila jawabannya 1 maka bisa menghadap kamera seperti ini 1. Kemudian apabila jawaban ibu nomor 4 maka boleh menjawab dengan tangan ya supaya bisa lebih tertib dan serius. Terima kasih. 네, 부산이 몇 번일까요? Nah, pertanyaan ibu adalah di manakah Busan? Boleh dipilih. Mau melihat ini dari tangannya ibu bapak. Yang jawab 1 ada, jawab 2 ada. Lalu okay. Yang jawab 3 ada. Gita senim. Gita. Oke. Ibu Gita, Bapak Wahyono dan yang lain menjawab dengan benar. 답을 보여 드릴게요. 답은 네, 3번이 부산입니다. 이 제가 보니까 자카르타하고 Serupa Jakarta. Biasanya singgasaya. Jadi jawabannya adalah di nomor 3 ya Bapak Ibu. Dan kemudian apabila melihat jawaban di nomor 4 ini adalah kota Jakarta. Jadi maksud Ibu kota Busan dan Jakarta hampir sama ya bentuk bangunannya. Ya. Jadi, 그래서 오늘 제가 선생님들하고 할 것은 예, 한국의 교육 과정, 그리고 가정 중심 수행 평가, 그리고 저의 평가 사례, 그리고 Q&A 이렇게 진행하도록 하겠습니다. Jadi isi yang ingin saya sampaikan untuk pelajaran kita hari ini adalah mengenai kurikulum Korea, kemudian juga evaluasi kinerja berorientasi khusus ya, kemudian kasus evaluasi dan juga ada tanya jawab. 네, 지금 한국은 2015 개정 교육 과정을 적용하고 있습니다. Ya, jadi sekarang kurikulum di Korea ini adalah menggunakan kurikulum revisi di 2015.
네, 이것은 2018년도부터 시작해서 2024년도까지 이 교육과정을 적용받습니다. Jadi ini efektif mulai tahun 2018 dan juga sampai akan terus berlanjut hingga tahun 2024. 네, 이 교육과정의 핵심은 역량 중심의 교육과정이고 그리고 교육과정, 수업과 평가, 기록을 일체화하는 그런 교육과정입니다. Yeah. Korea adalah ini kurikulum tingkat nasional ya Bapak Ibu dan semua sekolah dioperasikan dengan kurikulum yang sama menggunakan yang revisi 2015 ini. Kemudian inti dari kurikulum ini adalah kurikulum yang berorientasi dengan kompetisi dan juga rekonstruksi kurikulum ya berupa evaluasi kelas dan juga integrasi arsipnya. 네, 그 역량 중심의 교육 과정이라고 하는 것은 다음과 같이 여섯 가지의 역량을 아이들에게 함양시키겠다라고 하는 교육 과정입니다. Jadi ini ada 6 kompetisi inti untuk masa depan seperti yang bisa Bapak Ibu lihat kursus pelatihan kompetisi ini bertujuan untuk mengembangkan 6 kompetisi inti untuk masa depan. Ini berarti memberikan pendidikan yang mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan siswa untuk mempersiapkan masa depan mereka. 네, 그리고 교수 평기 일체화라고 해서 선생님들끼리 교육 과정을 짜고 그리고 그것을 아이들이 수업에서 활동을 하고 수업에서 활동마다 우리가 또 평가를 하고 평가한 결과를 이렇게 학생들에게 피드백을 해주는 그런 교육 과정을 지금 진행하고 있습니다. Jadi dengan bentuk kurikulum yang seperti apa dan evaluasi yang seperti apa, di mana evaluasinya ini mungkin sama dengan sistem yang ada di seluruh dunia, tetapi hasil yang sudah di apa namanya sudah diumumkan hasil evaluasi ini itu bisa dilihat oleh murid tersebut dan juga oleh orang tua. Jadi mohon maaf Ibu, Bapak ini mic-nya tolong di stop dulu ya. Oke, terima kasih. Di masa lalu reorganisasi kurikulum ini ada kelas, terus evaluasi dan juga catatan. Kemudian ini dipisahkan dan dievaluasi secara terpisah. Jadi inilah prosesnya seperti itu dulu. 그래서 이런 교육 과정에서 아주 중요한 것이 바로 과정 중심 수행 평가입니다. 그런데 네. �adi evaluasi kinerja berbasis proses ini adalah yang paling penting ya. Mari kita lihat. 네. 그래서 모든 학생들이 반드시 성취해야 할 성취 기준이 있습니다. 그 성취 기준을 달성하기 위해서 계속적으로 피드백을 하고 있습니다. Jadi semua mata pelajaran memiliki standar presentasi yang harus dicapai siswa. Kemudian ini juga perlu ada feedback-nya. 네. 그러면 어떻게 가정 중심 수행 평가를 하는가 여러 가지 방법들이 있는데요. Ya, sebagai metode evaluasi berorientasi proses, jadi ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 반드시 수업 시간에 해야 합니다. Jadi harus dilakukan selama waktu di kelas. 네, 집에서 숙제로 하면 안 돼요. Jadi tidak boleh memberikan PR ya saat itu belum diselesaikan di kelas maksudnya. 네, 그래서 방법으로는 프로젝트 관찰법, 역할극, 롤플레이, 포트폴리오, 토이 토론 등이 있습니다. Jadi dengan cara seperti apa? Dengan membuat proyek, kemudian metode observasi, ada roleplay juga, perlu diskusi, ada portfolio, ada juga mungkin laporan penelitian dan lain-lain. 네, 또 평가를 선생님만 하는 게 아니라 친구들도 하고 또 스스로 자기 관찰 평가도 하고 있습니다. Kemudian evaluasi ini tidak hanya dilakukan oleh guru, tetapi ada evaluasi, observasi diri ya, siswa-siswa dan guru, apa siswa-siswa ke guru dan juga sebaliknya. 네, 등수를 매기지 않습니다. 그냥 A, B, C, D로 등급만 알려줍니다. Jadi ini tanpa adanya pemeringkatan ya, jadi kelas ketiga ditetapkan dengan A, B, C, D saja berdasarkan tingkat prestasi siswa tersebut. 이렇게 수업을 하고 있었는데 코로나19가 저희들에게 닥쳤지요. Setelah ini sudah mulai berlangsung sejak 2018 itu,
tetapi tiba-tiba terjadi corona. 네, 그래서 지금 이 코로나 팬데믹 상황에서는 한국은 blended learning 수업을 하고 있습니다. Jadi dalam situasi corona, Korea mengadakan kelas terkait online dan offline yang dinamakan dengan blended learning. Yeah. And 그래서 다양한 화상 도구를 이용하는데요. 선생님들처럼 MS Teams나 Zoom이나 Google Meet들을 가지고 우리가 수업을 하고 있습니다. Jadi kami mengadakan kelas interaktif, waktunya itu menggunakan berbagai alat gambar ya, kelas yang berfokus pada pemanfaatan konten, juga kelas seperti eksekusi kursus ya, dalam arti kita menggunakan media seperti Zoom atau mungkin ini Teams dan sebagainya. 네, 그래서 제가 또 학생들하고 같이 쓰고 있는 하나의 도구인 멘티미터라는 도구가 있습니다. Kemudian yang biasa saya gunakan salah satu media itu adalah Mentimeter. 자, 그래서 선생님들 휴대폰으로 이 구글 QR 코드를 한번 찍어 보시겠어요? Jadi di sini ada barcode. Bapak Ibu tolong keluarkan handphone yang tadi saya sudah ingatkan di grup chat WhatsApp. Boleh menggunakan HP, jadi Bapak Ibu bisa langsung dari Google ya. Nanti dari situ Ibu Bapak bisa ambil foto yang berbasis untuk men-scan barcode. Setelah ter-scan itu nanti ada tampilan Mentimeter masuk ke site-nya Mentimeter. 자, 그러면 다 찍으셨나요? Apakah sudah masuk semua ke dalam Mentimeter atau masih perlu ditunggu 1 menit? Sudah masuk. Ya, sudah. Caranya? Oh ya, baik. Untuk yang Ajik mau tanya sesuatu Indonesia. Caranya Ibu Bapak bisa masuk lewat Google. Kalau misalnya kita di Korea itu ada namanya Naver atau Kakao, atau mungkin dari WhatsApp juga bisa ya, kan itu ada scan yang untuk, kalau WhatsApp saya tidak tahu ya Ibu Bapak, jadi bisa langsung ke ke Google. Dari Google itu nanti Ibu Bapak bisa pilih, kan di bawah HP itu ada aplikasi yang mungkin setiap handphone agak beda, jadi dari aplikasi itu yang untuk men-scan. 네, QR을 못 찍으시는 분은 그냥 보시면 됩니다. Yeah. Jadi bagi yang masih belum bisa masuk, nanti bisa juga mengikuti belakangan kata ibunya. Link ke. Kalau begitu ibu bapak yang masih belum bisa masuk, itu ada link yang dikirim oleh teknisi kami, mungkin bisa masuk ke dalam link tersebut. 네, 현재 11명 들어오셨어요. Jadi sekarang sudah masuk 11명 ini kah? 12명 들어오셨습니다. Baru masuk 12 peserta. 네. 자, 그래서 학생들과도 이렇게 학생들의 상황들을 멘티미터를 가지고 나눌 수 있습니다. Ya, jadi nanti sampai barcode-nya. Barcode. Barcode dah sih hampir boleh jujur. 네. 있습니까? 라고. 이거 tinggal klik yang ada di grup itu. Ya. Boleh di foto yang sudah dapat, mungkin Bapak Ibu boleh di foto nanti tolong dibagikan di grup ya. Kemudian sudah saya bantu bagikan Mbak Lita di grup. Nek, kita menjadi demo kagetnya. Nah, bila sudah masuk, kita mulai ke langkah nomor 2. 자, 번째 문제로 갈게요. 부산에 해당하는 그림을 한번 골라보실까요? Jadi di sini silakan pilih foto yang berbau Busan. 네. 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 힌트를 드리면 네. 네. 네, 많은 사람들이 생각하는 게 부산입니다. Yeah. Jadi dia memberikan trik katanya. Yang paling banyak dipilih itu Busan loh, atau udah dikasih tahu jawabannya ya, Bapak Ibu. 네, 자, 그다음에 그다음 문제로 넘어가 보겠습니다. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. 너무 감사합니다. 탈라마시. 트리마 카시. 트리마 카시. 트리마 카시 partisipannya semakin banyak. 감사합니다.
네. 자, 그다음 선생님들이 생각하실 때 수업에서 가장 학교 생활에서 교사하면서 가장 중요한 거 예, 점수를 한번 넣어 보실까요? Jadi di sini kompetisi apa yang paling penting bagi seorang guru. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menggeser, itu kan ada warna biru, pink, merah, macam-macam. Jadi tinggal digeser saja. Jadi masuk ke ini dulu ya, Bapak Ibu. Mau kemana setelah pandemi Korea berakhir? Jadi tadi ibunya salah ya, maksudnya sebelum pertanyaan tadi, pertanyaan yang ini dulu. Mekah, Mekah. Mekah. Mekah는 요, 그 Islam 분들. Mekah. Okay, Mekah. Bahasa Koreanya Mekah, ibu bapak. Mekah. Wow. Busan. Korea. Wah. Kemagetan. Wah, saya mau ini. 네, 선생님들이 보시는 것처럼 멘티미터는 다양한 모양의 아이들의 의견을 받을 수 있습니다. Ya, jadi ini adalah salah satu media yang nanti juga akan kita pelajari di kelas khusus ya, Bapak Ibu. Ya, ini hanya cuma sekedar intermezzo saja. Oke, baik. 네. 네, 감사합니다. Terima kasih. Terima kasih. 그다음 아까 했던 문제로 가볼게요. 그 pertanyaan selanjutnya. 네, 아까 했던 문제. 교직 생활에서 가장 중요하게 생각하는 것이 무엇일까요? Jadi di sini ibu bapak bisa menjawab kompetensi apa yang paling penting bagi seorang guru. 네. 네. 학급 경영을 중요하게 생각하시는군요. 한국 선생님들은 이 질문을 했을 때 대부분 수업 평가에 스트레스를 많이 받고 계세요. Jadi kalau untuk di Korea paling guru-guru itu paling stres sekali memikirkan yang di nomor satu tentang evaluasi kelas. Mereka pusing banget. 네, 자, 드림 아카시. 그다음 마지막으로 선생님들에게 사진 선물을 하나 드릴게요. Ya, jadi untuk yang terakhir, pertanyaan terakhir. 네, 저희 학교의 급식입니다. 점심 식사입니다. 아, 예, 하트 날려주세요. 야, yeah, jadi di sini ibu bapak bisa memberikan tanda hati, love, gitu ya. Jadi 네. ini adalah makan siang di sekolah. Terima kasih. 이처럼 수업 중에서도 아이들과 함께 선생님이 사진이나 여러 가지들을 올려서 이렇게 서로 상호 활동을 할 수 있습니다. Jadi Bapak Ibu juga diharapkan bisa menggunakan aplikasi ini juga di kelas supaya anak-anak didik Ibu bisa merasa senang dan Ibu bisa langsung melihat hasilnya saat itu juga. 네, 지금까지 우리가 멘티미터라는 것을 사용해 보았습니다. Jadi sampai saat ini media yang kita gunakan ini adalah Mentimeter. 선생님들 수업에서도 학생들과 함께 상호작용을 하기 위해서 사용해 보시기를 추천드립니다. Jadi saya sekali lagi menghimbau Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi yang sederhana ini. 네, terima kasih. Sekali lagi beliau mengatakan terima kasih. 네, 그래서 저희 일반적인 네, terima kasih. Sama-sama. Right? 네. Sama-sama. 네. 저희 일반적인 수업은요, 줌과 구글 클래스룸으로 지금 진행하고 있습니다. Yeah. Sekolah saya ini mengadakan kelas interaktif waktu nyatanya ini menggunakan media berupa Zoom dan juga platform Google. 네, 혹시 구글 클래스룸을 사용하시는 선생님 손 한번 들어보실까요? Apakah ada dari Bapak Ibu yang menggunakan Google Class juga? Boleh mungkin mengangkat tangannya kalau misalnya menggunakan. 혹시 쓰시는 분 있을까요?
Saya rasa mungkin pakainya oh ada juga. Ah, nih. Oh, nah, isimita. Nih. Nih, 반갑습니다. Ya, senang sekali. Nih, 저는 비대면 수업일 때, 온라인 수업일 때 항상 구글 클래스룸으로 모든 수업을 설계합니다. Ya, beliau pun sama Bapak Ibu, dia juga menggunakan Google Class ini. Nih, 다음은 하나의 프로젝트 수업의 예입니다. Kemudian selain itu ada juga proyek kecilan dilakukan di setiap unit. 네, 롤 모델을 소개하는 프로젝트인데요. 이것을 사용했을 때 학생들이 모두 이렇게 참여할 수 있습니다. Ya, ini adalah proyek pengenalan role model di unit 1 seperti yang ditunjukkan. Jadi semua siswa bekerja sama pada sekelompok slide untuk menyelesaikan slide-slide selanjutnya. Ya, 모든 학생이 참여할 수 있어서 서로 협업이 가능합니다. Jadi ini sangat membantu antara pelajar yang satu dengan pelajar yang lainnya. 네. 그래서 이 모든의 학생들이 영화 감독 봉준호 감독을 소개하는 내용을 실제 수업 boleh 한번 들어보시기 바랍니다. Jadi ini apa namanya bisa juga termasuk ke dalam evaluasi dan ibu bapak bisa melihat pada gambar berikut. 네, 줌 수업을 녹화한 것입니다. Dan di dalam Zoom kita juga tentunya bisa merekam. 네, 들어볼까요? tolong disimak. 이 모든 갈게요. 이 모든 봉준호 한번 더 해주세요. 시작. Let's first introduce our role model. We respect Bong Joon-ho. He is our role model. He was born in Korea in 1969. 네. Yes. Director Bong Joon-ho's foresight to won the Tony Award earlier in the US. 예스. 잘했어요. 근데 여기 아카데미. 아카데미라고 하는 거죠. 여기 스펠링이 틀렸거든요. 아카데미 고쳐주세요. A로 시작합니다. 예, 마지막 하세요. He directed many movies. For instance, The 기생충, 괴물, 설련의 추억, 옥자. 오케이. 자, 그 영화 제목 다 영어로 바꾸면 더 좋겠어요. 알겠죠? 네, 잘했습니다. 자, 네, 아이들의 영어가 어떤가요? Bagaimana anak-anak murid saya bahasa Inggrisnya, Bapak Ibu bisa memberikan goals seperti itu? Kalau tidak bagus, kalau tidak bagus begini. 네, 네, 감사합니다. 드리마 카시. 자, 그러면 이제부터는 지금까지 퀴즈를 하나 내어 보겠습니다. 제가 사용했던 예, 지금 그 비대면 수업의 도구가 두 가지가 무엇이었는지 채팅창에 답으로 남겨 보실 수 있나요? Jadi pertanyaan ibu ini adalah apa alat pengajaran Miss Cho selama COVID-19. Ibu bapak boleh menulis di grup chat. Di sini kita bisa langsung melihat siapa yang menjadi juara satu menjawab. Silakan ibu bapak, ini dibutuhkan kelincahan jari jemari. Luar biasa. Belum ada ya? Silakan. Jangan malu-malu ibu bapak. Ditulis di grup, bukan grup WA ya bapak ibu. Melainkan di grup. Ke atas saya ini melalui WhatsApp. Kegi boneisyokajuku. Oh iya. Oh yes. Yes. Wah, terima kasih. Nih, bagus ibu. Terima kasih. Ah, kau tuh bandeshakuna. Saya andaku hasilkuna. Nih. Juga hasilnya. Nih, 감사합니다. Terima kasih. Iya, terima kasih ibu bapak. 저의 답은 jawabannya adalah Zoom Google Classroom이었습니다. Google Classroom. 네, 감. Terima kasih. Oke, baik. Sudah selesai. 네. 자, 그렇다면 본격적으로 저의 수업과 평가를 한번 보도록 할게요. Ya, dengan begitu kita memasuki apa yang dinamakan dengan evaluasi. 네, 저는 3학년과 중학교 3학년과 1학년을 가르칩니다. Jadi saya mengajar kelas 3 dan kelas 1. 네, 자 그래서 3학년들은 한 학기에 다음과 같이 시험을 칩니다. Jadi, ini adalah total evaluasi semester pertama di tahun ketiga. 네, 지필고사를 치는데 반드시 쓰기, writing이 포함됩니다.
Kemudian ujiannya itu masuk ke dalam bentuk multiple choice dan juga writing, menulis. 네. Writing은 반드시 40% 이상이어야 합니다. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu untuk typingnya sudah selesai ya. 네. Jadi silakan masuk lagi 네. ke metode ini. 네, 그리고 가정 중심 수행 평가 세 가지를 칩니다. Kemudian untuk sisanya itu adalah mengenai tes mendengar dan lain-lain. 네, 그리고 1학년의 경우에는 지필 시험이 없습니다. 수행 평가만 네 가지를 칩니다. Jadi kalau untuk kelas 1 di semester bebas itu tidak ada ujian. 네, 저희 지필고사 시험지를 한번 보실까요? Jadi saya mau memperlihatkan mengenai apa bagian teksnya seperti apa. 네, 이렇게 지필고사는 multiple choice로 다음과 같은 OMR 답지를 이용해서 기계가 채점합니다. Ya, ini adalah kertas ujian tertulis kelas 3 bentuk pilihan ganda ditandai pada lembar jawaban OMR dan dinilai dengan mesin. 그리고 라이팅은 선생님들이 일일이 하나하나 채점을 합니다. Kemudian sedangkan bentuk naratifnya dinilai langsung oleh guru. 이 시험을 한 학기에 두 번 봅니다. Jadi ini biasanya dinilai dalam satu semester itu dua kali. 자, 그러면 아까 보여드렸던 세 가지의 수행 평가 중에서 예, 듣기 평가를 한번 보실까요? Jadi saya ingin memberitahukan mengenai apa namanya ujian listening. 듣기 평가는 전국의 학생들이 똑같은 시간에 칩니다. Jadi evaluasi ini kinerjanya pertama mendengarkan dalam bahasa Inggris ya. 네, 어떤 시험인지 한번 들어보실까요? Boleh didengar. 10번. 대화를 듣고 무엇에 관한 내용인지 가장 적절한 것을 고르시오. Nahi, we need to clean the music room now. Sure, Sungjin. I'll open the windows first. All right. 네, let 영어 시험입니다. The blackboard. Ini adalah ujian bahasa Inggris. Okay. Let's finish quickly. 네, 이와 같은 시험 문제를 20 문제의 듣기 평가를 칩니다. 모든 학생이 똑같이 칩니다. Ya, jadi semuanya dikerjakan dengan soal total adalah 20. 네, 그래서 기계가 채점합니다. Jadi nanti mesin yang menilainya. 네, 그러면 두 번째 수행 평가는 어떤 것일까요? Kemudian yang kedua berbentuk seperti apa? 네, 두 번째 수행 평가는 교과서의 단원 내용을 제가 재구성하였습니다. Jadi evaluasi kinerja kedua ini saya lakukan dengan bentuk evaluasi proyek. 네, 자신들의 컴포트푸드로 일주일간의 점심 식사 식단을 만드는 프로젝트입니다. Jadi isi unitnya adalah comfort food dan ini adalah proyek di mana siswa membuat makanan sekolah selama seminggu dengan comfort food ini. 그러면 이 프로젝트를 하기 위해서 학생들은 영어 언어 형식을 먼저 공부해야 합니다. Jadi mau tidak mau mereka lebih bisa konsentrasi belajar bahasa Inggris. 네, 자 그래서 언어 형식은 다음과 같이 세 단계로 공부합니다. Ini adalah contohnya. 예, 첫 번째 학습지로 공부하고 melalui kelas tatap muka. 그다음 온라인으로 퀴즈 게임을 하고 kemudian dengan online dengan memberikan quiz. 그리고 마지막 세 번째로 패드렛에서 글쓰기를 합니다. Kemudian yang terakhir adalah dengan Padlet, yaitu bisa juga dengan menulis. 이 글쓰기를 통해서 프로젝트에 필요한 문법 수업을 마스터하는 것입니다. Jadi ini bisa dipakai untuk dimasukkan juga beberapa tata bahasa. 자, 그러면 그 언어 형식을 가지고 다음과 같이 네 단계의 프로젝트 수업을 합니다. Jadi untuk evaluasi presentasi ini dibagi menjadi 4 tahap. 네, 총 100점으로 이렇게 단계별로 점수가 나누어져 있습니다. Jadi setiap levelnya itu poinnya sudah ditentukan di poin pertama berapa dan selanjutnya. 네, 그러면 첫 번째 단계에서 어떻게 수업을 할까요? Jadi di yang langkah pertama itu adalah 네, 학생들이 자신의 컴포트 푸드에 대해서 에세이를 적습니다. Jadi langkah pertama adalah menulis esai makanan yang mereka sukai. 네, 학습지가 보이시나요? Bisa dilihat dari gambar ini. 네, 그리고 여기 아이들이 글을 다 그 칸을 다 채워야 합니다. Jadi mereka harus menulis full semuanya ya, nggak boleh disisakan. 이것이 1시간 안에 이루어집니다.
Jadi ini dikerjakan dalam 1 jam. 네, 그렇게 해서 이것을 다음과 같은 그 루브릭에 의해서 우리가 교사가 채점을 합니다. Jadi ini adalah kriteria evaluasi untuk tahap ini. Jadi 네. guru mengevaluasi penyelesaian tugas, isi teks dan juga penggunaan bahasa. 네, 이렇게 네. 과제 완성 글의 내용 그리고 언어를 사용한 것에 대해서 교사가 채점을 하게 됩니다. Ya, saya ulangi lagi yaitu melakukan pengevaluasian penyelesaian tugas, isi teks dan juga penggunaan bahasa. 자, 그러면 아이들의 결과물을 볼까요? Jadi mari kita lihat hasilnya. 네. 여기 보면 왼쪽의 학생은 피드백이 많습니다. Jadi kalau bisa dilihat di sebelah kiri, anak ini waktu mengerjakan bentuknya ada coretan ya. Ya, 여기 점수도 바로 표시합니다. Dan di bagian bawah itu ada apa namanya poin yang sudah di nilai yang sudah ditentukan di bagian bawah bisa dilihat. 예, 왼쪽의 학생은 그렇게 틀린 부분이 없어 보입니다. Jadi yang di sebelah kanan, Bapak Ibu bisa melihat kalau dia menyelesaikannya dengan baik tanpa ada coretan. 그래서 더 좋은 점수를 받은 것 같습니다. Jadi anak ini mendapatkan poin yang lebih baik tentunya. 그래서 단계에 따라서 교사는 항상 피드백을 해주고 있습니다. Tentu saja bukan berarti ada coretan anak ini salah ya, tapi kita lihat dari ketentuan-ketentuan yang dia pakai apakah sudah benar. Nih, kemudian kedua tanggungan oke sekali. Jadi kita lanjut pada proses selanjutnya. Kedua tanggungan dia juga dia punya sudut pandang yang berbeda. Kita akan mengajar Google 수업을 설계해 놓습니다. Jadi siswa masuk ke Google Classroom dengan ponsel mereka secara berkelompok dan juga menyelesaikan slide mereka ini. 자, Google 슬라이드의 내용입니다. 이곳에 모든 학생들이 자신의 칸에 그 영어 글을 완성해야 합니다. Ya, jadi setiap kelompok ini harus mengisi slide-nya ya. Kemudian jika murid-murid ini tidak menuliskan pendapat mereka pada table slide ini, itu akan terlihat ya nilai mereka jadinya mungkin lebih kecil. 그래서 이 슬라이드별로 학생들에게 점수를 부여합니다. Jadi dengan slide ini kita bisa melihat aktivitas yang dilakukan oleh murid kita. 자, 그러면 이런 구글 슬라이드를 아이들이 어떻게 작성할까요? 예, 이런 모습이에요. Jadi bagaimanakah mereka menggunakan Google Slide ini? 네. 교실에서 휴대폰으로 구글 슬라이드를 완성하고 있습니다. Jadi dengan tadi membuat kelompok ya, mereka kemudian menyelesaikan slide-slide yang sudah ditugaskan. 핸드폰만 보고 있는 것 같지만, 그러나 계속 이야기하고 있습니다. Mungkin Bapak Ibu, kalau misalnya tadi tidak dijelaskan, oh mereka terlihat hanya seperti bermain HP saja. 지금은 교실에서 휴대폰을 사용하지만, 부산은 내년 3월부터는 노트북이나 크롬북과 같은 1인 1 디바이스를 가질 예정입니다. Ya, kalau untuk sampai tahun ini masih diperbolehkan di dalam kelas menggunakan media dengan menggunakan HP. Tetapi nanti ketika tahun depan itu sudah dipersiapkan ada rencana untuk satu anak ini menggunakan notebook. 예, 그러면 온라인 도구 사용이 훨씬 더 쉬워질 것 같습니다. Jadi dengan begitu saat kelas online sangat mudah dan seperti Ibu Bapak lihat kalau di sini seperti yang mereka sedang bermain HP tetapi mereka ini sedang mendiskusikan tugas yang diberikan. 네, 그런데 안타깝게도 한 반에 28명 정도의 학생이 있습니다. Ya, jadi satu kelas ibu ini rata-rata 28 orang. 그래서 교실의 와이파이가 28명까지 다 사용할 수 없습니다. Jadi biasanya seperti Bapak Ibu ketahui bahwa walaupun misalnya providernya itu yang bagus pun agak sulit ya dalam satu kesempatan itu menangkap 28 murid ya, maksudnya 28 murid ini menangkap dengan satu provider. 그래서 교사는 이렇게 슬라이드별로 종이 학습지도 준비해 가야 합니다. Dengan begitu, maka sebagai guru kita menyiapkan paper yang nanti sudah disimpan terlebih dahulu sehingga ini memudahkan.
그래야만 학생들이 수업의 결손을 막을 수 있습니다. Jadi dengan begitu, tanpa adanya jaringan pun, terus tetap bisa melakukan perkelasan, pembelajaran. 자, 그러면 학생들이 2단계까지의 수업을 마쳤는데요. 자, 2단계를 마치고 나면 다음과 같은 결과물들이 나옵니다. Jadi setelah menyelesaikan langkah kedua tadi, guru juga memberikan umpan balik kepada siswa untuk konfirmasi. 예, 역시 여기에도 교사의 피드백이 아마 보일 겁니다. Jadi dalam hal ini siswa itu bisa belajar kembali ya mengenai tata bahasa atau juga kosakata. 네, 구글 클래스룸은 바로 구글 클래스룸에 피드백을 하고 종이 학습은 종이 학습에 피드백. Eh, lagi ngobrol karo sopo ya, Pak? Tolong di mute dulu ya, Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih. 네. 자, 그러면 2단계의 루브릭입니다. Ya, ini adalah tabel kriteria evaluasi untuk tahap kedua. Ya, Google Slide 칸에 따라서 학생들에게 점수를 부여합니다. Jadi skornya itu tergantung per slide ya. 네, 그리고 3단계는 이제 학생들이 만들었던 그 식단표를 가지고 포스트를 만들고 있습니다. Jadi pada langkah ketiga ini, murid-murid itu bisa membuat papan menu untuk hari dalam seminggu ya. Jadi mereka bisa menyelesaikan per slide itu dan memberikan situs namanya juga. Ya, poster나 infografik 같은 것을 쉽게 만들 수 있는 온라인 도구가 있는데 그것이 캔바라고 하는 것입니다. Ya, jadi ada beberapa media yang mudah untuk dipakai itu namanya si Canva. Jadi setiap orang ini bisa membuat papan menu yang sesuai dengan hari hari mereka dan juga dalam seminggu ini menu makanan apa gitu yang mereka inginkan, maksudnya seperti itu. 혹시 캔바를 사용해 보신 적 있나요? Adakah Bapak Ibu yang pernah memakai media Canva? Kalau mungkin ada, bisa mengangguk-anggukkan kepalanya atau bila belum memakai boleh menggeleng-gelengkan kepalanya. 네, Canva도 여러분들 사용해 보시기를 꼭 추천합니다. Jadi beliau apa namanya memberikan masukkan supaya Bapak Ibu boleh mencoba media yang dinamakan Canva ini. Chrome에서 Canva를 치면 무료로 사용할 수 있습니다. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di Google dengan menggunakan ituan Chrome ya dan bisa langsung mengklik yang dinamakan mengetik yang dinamakan Canva, di situ mungkin ada keterangan bagaimana cara untuk menggunakan aplikasi tersebut. Poster의 완성도가 높아집니다. Karena untuk penggunaan menu poster itu sangat tinggi sekali. 네, 이것이 바로 학생들이 휴대폰으로 캔바에서 만든 포스터들입니다. Jadi ini adalah hasil yang sudah murid-murid buat mengenai menu menggunakan HP mereka. 이것은 약간 미술과 영역이라서 점수를 조금만 부여합니다. Iya, jadi ini hasilnya sangat bagus ya. Kita nggak percaya kalau mereka bisa kerjakan ini. Kelihatannya seperti seorang profesional yang mengerjakannya. 자, 그러면 1단계에서부터 학생들이 컴포푸드로 계속적으로 수업을 해왔는데 이제 자신들이 만든 포스터를 원어민 선생님과 1대1로 스피치합니다. Kemudian dari hal ini untuk mengembangkan kemampuan komunikasi bahasa Inggris mereka, kita perlu mengungkapkan menu-menu sudah mereka buat ini dan kemudian nanti kita majukan lagi ke sesi selanjutnya di mana mereka langsung berkomunikasi dengan native. 네, 부산에는 원어민 선생님들이 일주일에 한 번씩 아이들의 수업에서 만납니다. 네, jadi biasanya dalam satu minggu itu bertemu dengan native speaker itu sebanyak satu kali. 그래서 이 4단계는 원어민 선생님께서 점수를 부여하셨습니다. Jadi untuk tahap yang terakhir ini biasanya nanti native speaker juga akan memberikan satu tambahan bagi anak-anak ini. 예, 오른쪽에 있는 이 지문이 학생들이 외워서 발표한 내용입니다. Jadi kalau ibu bapak bisa melihat di sisi sebelah kanan, ini adalah hasil antara percakapan antara native dan juga murid. 네, 자 그러면 다음에 이 표가 3단계와 4단계의 루브릭입니다. Ya, ini adalah rubrik untuk poster dan pidato. 네, 자 그래서 아이들이 했던 그 총 토탈 스코어가 여기에 나와 있습니다.
Dan setelah menyelesaikan 4 kegiatan ini, maka siswa akan menerima skor total dari 100. 한번 볼까요? 첫 번째 단계의 에세이 쓰기. Jadi yang pertama Ibu Bapak bisa melihat ini ada soal esai. 두 번째가 구글 클래스룸에서 식단 표짜기. Kemudian yang kedua tadi menggunakan Google Chrome kita membuat apa namanya menu makan. 그리고 포스터 캔바에서 포스터 그리기. Kemudian kita pakai Canva dengan membuat menu poster. 마지막에 원어민 선생님과 스피치. Kemudian yang langkah terakhir adalah speech atau apa namanya percakapan dengan native. 예, 이렇게 해서 학생들이 total score를 받았습니다. Jadi dengan begitu beginilah bentuk penilaiannya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat dengan angka ya. 네, 100점 아이가 한 두 명 있고요. Jadi yang mendapat nilai 100 kita lihat di sini ada 2 siswa. 그다음 열심히 하지 않은 아이가 한 명 있네요. 55점의 학생도 한 명 있습니다. Ya, jadi kita juga bisa melihat peringkat yang paling terakhir ya, yang kelihatannya masih kurang serius, ada nilai 55. 네, 이 친구 때문에 제가 많이 슬펐습니다. Jadi sebenarnya kalau melihat anak murid kita dapat nilai 55, kita pasti sedih ya sebagai pengajar. 너무 슬펐어요. 열심히 안 해줘서. Saya ingin menangis gitu. Pasti ibu bapak juga merasakan hal yang sama seperti saya. 네, 그리고 이렇게 이제 수행 평가를 마치면 학생들에게 다음과 같이 학생들이 했던 내용에 대해서 피드백을 해줍니다. Nah, setelah kita melihat hasil dari semua tes tersebut, maka kita perlu melakukan feedback. 네, 요 내용은 학생들의 생활 기록부에 적혀져 있습니다. Jadi semua hasil nilai tersebut masuk ke dalam nilai akademik mereka. 네, 그러면 지금까지 영어 듣기 평가 그리고 식단 표자는 프로젝트 이렇게 두 가지를 보았는데요. 마지막에 수행 평가를 한번 보도록 하겠습니다. Jadi tadi dalam proyek pembuatan menu makanan mingguan, kemudian juga apa namanya ada comfort food juga. Ini belajar ada berbagai makanan atau juga hal-hal yang berbeda di antara satu dengan yang di antara murid yang satu dengan murid yang lainnya. 네, 자 그러면 마지막 3학년의 수행 평가는 영어 독서입니다. Ini adalah pembelajaran kelas 3. 네, Kim Jensen The Mystery of the Carnival Prize라고 하는 이 책을 학생들이 읽었습니다. Jadi anak-anak diajak untuk membaca satu buah buku. 챕터가 10개 정도 있는데요. Jadi chapter-nya ada 10. 4시간에 걸쳐서 읽고 jadi setelah 4 jam membaca secara teratur. 예, 두 단계에 걸쳐서 이 책에 대해서 평가하였습니다. Kemudian setelah itu nanti kita membuat evaluasi. 예, 첫 번째 step, 첫 번째 단계는 read aloud입니다. Jadi untuk step yang pertama itu mengenai read aloud. 네, 두 번째 단계는 book report를 쓰는 것입니다. Jadi yang kedua mengenai write a book report. 네, read aloud는 어떻게 하는가요? Jadi kalau read aloud itu apa ya? 네, 여섯 개의 책에 대한 내용을 이렇게 적은 학습지를 학생들에게 전날 배부합니다. Jadi langkah yang pertama itu mereka membaca dengan keras dan mereka mengerti dari ada 6 step. 예, 영어는 크게 소리 내어서 말하는 게 중요하기 때문에 karena pelajaran bahasa Inggris menurut ibu ini anak-anak perlu membaca dengan suara yang lantang walaupun salah tidak apa yang penting mereka berani untuk baca. 예, 여기 두 개의 주사기를 던져서 나오는 그 숫자에 해당하는 문장을 큰 소리로 읽기입니다. Jadi dengan menggunakan dadu, terus kemudian dadu itu dilemparkan dan nanti dia membaca sesuai dengan jumlah dadu yang sudah terlihat itu. 네, 코로나 상황에서 학생들이 스피치를 하거나 읽는 내용들은 전부 복도에서 진행하였습니다. Ya, jadi setelah masa pandemi seperti ini, kelas pun tetap berlangsung walaupun itu nanti bergantian. 네, 자 그러면 이 read aloud의 예 루브릭은 다음과 같습니다. Jadi ini adalah rubrik baca ya, membaca dengan keras maksudnya. 네, 그래서 두 번을 합니다. Jadi dua kali. 네, 그리고 두 번째 단계에서는 이제 책에 대해서 book report를 하도록 선생님이 학습지를 만들었습니다. Kemudian di langkah kedua ini adalah menulis laporan buku yang tadi murid-murid sendiri sudah baca. 네, 여기에도 보면
학생들에게 어떻게 평가하겠다라는 것을 미리 알려줍니다. Kemudian bagaimana nanti cara evaluasinya? Nanti kita sudah sampaikan terlebih dahulu kepada murid ini. 네, 그래서 학생들이 다 적고 나면 그걸 거두어서 교사가 다시 피드백하고 점수를 줘서 확인을 시킵니다. Jadi seperti di gambar pertama, Bapak Ibu bisa melihat kalau yang tulisan merah itu adalah satu tindak yang diberikan oleh guru sebagai feedback kepada murid yang dia mengerjakannya secara salah. 네, 영어 선생님들이 혹시 계신가요? Untuk ibu bapak yang mengajar mata pelajaran bahasa Inggris mungkin boleh mengangkat tangannya atau baik. 네. 영어 북리포트 같은 걸 하시나요? Jadi ibu bapak juga pasti melakukan hal yang sama seperti saya bukan? 네. 예. 이 책 정도면 인도네시아 친구들은 더 어려운 책을 읽을 것 같아요. Jadi saya pikir pasti di Indonesia anak-anak yang belajar bahasa Inggris pasti lebih jago ya. Kim Jensen 시리즈를 혹시 읽은 적 있나요? Apakah ibu bapak pernah mengajarkan soal buku yang tadi sudah ibu ini kenalkan mengenai Kim Jensen? Kim Jensen. Kim Jensen. 네. 요게 시리즈인데 굉장히 좋은 네. 책이라고. Jadi ini bukunya sangat beliau memberikan usul untuk Bapak Ibu mungkin bisa juga menggunakan buku ini bagi yang belum pernah menggunakan buku ini sebagai materi. 예, 중학교 3학년 정도 학생들 들은 요 책을 읽으면 좋겠다고 생각합니다. 예, kalau untuk kelasnya ini sangat baik direferensikan untuk anak SMP kelas 3. 네, 여기 보면 왼쪽의 학생은 그래도 오른쪽 학생보다 좀 잘했고 예, 마지막에 오른쪽 학생은 보면 많이 띄어져 있어서 좋은 점수를 받지 못했다고 말해주세요. Kalau untuk di sebelah kanan, Bapak Ibu bisa melihat ya. Jadi nilai yang kita lingkari itu kan itu sedikit kurang ya, maksudnya karena anak ini menyelesaikannya itu di bagian esai yang di tengah-tengah itu nomor 1, 2, 3 itu tidak full ya menulisnya, sehingga anak ini mendapatkan nilai yang lebih rendah dibandingkan anak yang di sebelah kiri. 네, 점수 차이가 많이 납니다. Jadi nilainya itu ini sangat bedanya jauh sekali maksudnya. 그리고 평가를 할 때 항상 어떻게 평가하는 것을 아이들에게 먼저 알려주는 것이 중요합니다. Jadi yang paling penting yang ingin ditekankan ibu ini adalah ketika kita nanti ingin mengadakan satu ujian penilaiannya seperti apa, kita lebih baik memberitahukan terlebih dahulu metode apa yang kita gunakan sebagai penilaian. Jadi mereka bisa bersiap-siap juga. 네, 자, 요것이 바로 북 리포트에 대한 루브릭입니다. Jadi ini adalah rubrik untuk laporan buku. 그리고 지금 이제 3학년의 그 평가를 알아보았습니다. 이때까지. Yeah, tadi sampai saat tadi itu adalah begitu contoh yang ibu ini langsung lakukan di kelas yang beliau pegang. 네, 지금부터는 1학년의 수행 평가를 알아볼 건데요. Jadi kita juga akan melihat tentang penilaian untuk anak kelas 1. 네, 1학년은 시험이 집필 시험이 없습니다. Jadi untuk anak kelas 1 tidak ada ujian tulis. 네. 인도네시아는 1학년과 3학년이 다른 시험 체제를 가지고 있나요? Saya ingin bertanya, apakah di Indonesia untuk kelas 1 dan kelas 3 itu dalam tahap ujiannya itu berbeda? Tri sensengnim. Ibu Tri sensengnim. Ibu Tri Mariyati dimohon menjawab kata Ibu Cho. Silakan. 1학년, 3학년 다른가요? Apakah kelas 1 dan kelas 3 itu ada perbedaan untuk pengajaran dan juga untuk pengevaluasiannya dalam bahasa Inggris? Selamat siang. Ya. Untuk kelas 7 dan kelas 9 ada perbedaan dalam penilaian. Oh, jadi ada perbedaan ya? Ya, ada baik. Perbedaan. Baik, terima kasih Ibu. Karena jenjangnya tidak sama. Pengetahuan mereka tidak sama. Satunya lulus SD dan yang satunya tingkatnya lebih tinggi, seperti itu. Oke, baik Ibu, terima kasih.
아니 이렇게 따로 이렇게 시험하죠. 지필고사도 없나요? 지필고사도 없고 네. 있긴 한데 네. 이게 뭔가 좀 가볍고. 아 네. 알겠습니다. 트리마카시 트리 선생님. 네 그러면 자 1학년 한번 평가를 볼게요. 아까 말씀드렸다시피 1학년은 지필 시험이 없습니다. 그리고 대신 수행 평가가 네 가지나 됩니다. 예. Tadi sudah dikatakan kalau di kelas 1 ini untuk tulisnya tidak ada dan sebagai penggantinya seperti yang ada pada tampilan layar Bapak Ibu bisa lihat. Nah, 3학년처럼 듣기 평가가 있고 book review가 있습니다. Ya, seperti yang tadi saya katakan sebelumnya tahun pertama dari 4 apa sekolah menengah maksudnya dari 4 materi ini itu kan ada yang dinamakan semester bebas ya. 그 특기 평가인 경우에는 거의가 의무적으로 모두 하고 있지만 북립 리뷰 같은 경우에는 저희 학교만 특별하게 하고 있습니다. Jadi biasanya kalau di semester bebas itu memang tidak ada penilaian, tidak ada ujian juga ya untuk selama satu semester itu. Tetapi kalau di sekolah ibu ini sedikit spesial. 네, 저희 학교는 4개월 수행평가이지만 학교들마다 3개에서부터 5개, 6개까지 하는 학교도 있다고 합니다. Jadi memang di setiap sekolah juga pasti ada perbedaan, tetapi biasanya tidak terlalu mencolok perbedaan-perbedaan ini. 그런데 거의 4개 정도 혹은 5개 정도만 하고 있습니다. Ya, tetapi rata-rata hampir sama ya maksudnya. 자, 그러면 3학년하고 다른 English Play하고 HY Innovators Project에 대해서 한번 알아볼까요? Jadi kita akan melihat lagi di dalam slide selanjutnya. 네, 자, 네, 먼저 영어 연극은 네 단계로 저희가 평가를 하였습니다. Iya, jadi di sini ada 4 langkah. 네, 첫 번째가 미니 북을 만들고. Yang pertama membuat mini book. 그다음에 연극을 하기 위해서 연극 대본을 작성하였습니다. Karena ini adalah membuat satu pertunjukan. 그리고 연극을 연습하는 시간도 주었습니다. Perlu menulis naskahnya juga dan juga perlu praktek untuk drama ini. 그리고 연극을 마지막에 발표하였습니다. Kemudian nanti juga perlu presentasi untuk drama ini. 네, 자 그러면 학생들이 미니북을 만들었는데 교과서를 바탕으로 그 내용을 가지고 미니북을 만들었습니다. Ya, jadi langkah pertamanya itu pertama tadi kan harus membuat minibook ya. Dan membuat minibooknya ini tidak boleh keluar dari materi. Jadi harus sesuai dengan isi modul tersebut. 네. 자, 이와 같은 미니북을 선생님들도 만들어 보셨나요? 니켄 선생님. 니켄 아 네. 제디 저랑 너무 저처럼 생기신 것 같아 가지고. 제디 ini saya enggak ngomong sendiri ya. Jadi ibunya sendiri bilang katanya ibu Niken sama dengan ibu katanya mukanya mirip katanya. Itu. 네. 혹시 이런 미니북 수업 해 보셨나요? Apakah ibu Niken pernah membuat minibook seperti ini? Belum pernah. Untuk anak-anak, tapi anak-anak membuat peta karena saya mengajar IPS. Ah, gede, itu malgoyo ke Dewi pisan gede ibu, gede ke Sahe juga. Sahe 선생님이시구나. Ibu guru IPS. 네, 네, 알겠습니다. 혹시 아까 영어 선생님 손 한번 들어보시죠. Tadi untuk Ibu Atiko boleh mungkin memberikan komennya. 영어 선생님. Mengenai mini book ini, silakan. 아, 안녕하세요. Hello. 네, 혹시 Saya Bu Atiko. Ya, 네. 바이. Sangat menginspirasi sekali untuk pembelajaran saya. Kalau saya pribadi, saya guru bahasa Inggris juga. Saya menggunakan Canva seperti yang Ibu tadi juga, tapi saya masukkan di microblog Instagram kesukaan anak-anak. Oh. Jadi dalam bentuk slide. Oh. Jadi buku tidak dalam bentuk buku tapi slide Instagram. Baik.
선생님 강의를 다 들었다고 그리고 이런 거는 지금 한 번도 안 해보지만 나중에 한번 이용을 해야 될 것 같고 네. 이때까지는 아티코 네. 선생님은 지금 간파가 이거 사용하고 있고 그다음에 겐바 발음이죠. 네, 괜찮아요. 겐바 해가지고 네. 그다음에 미크로 블로그도 하고 있습니다. 아, 혹시 마이크로 블로그하고 이 인스타그램 인스타그램으로 네, 슬라이드로 이렇게 내더라고요. 네. 아이들 좋아한다고 이렇게 선생님 얘기하는 수업 공유해 주셔서 감사합니다. 텔라마카시, 아트리마카시. 같아요. 탐방한 dari ibu sangat membantu beliau dan terima kasih untuk sharing-nya. 네, 감사합니다. 네. 네, 두 번째로 이제 연극 아이들끼리 모여 앉아서 연극 대본을 짜고 있습니다. Iya, pada tahap kedua siswa ini menulis naskah drama yang tadi sudah dibuat dari isi modul ya, yang tadi sudah dibuat di mini book itu. 네, 혹시 이 사진 속에 그 대본 학습지가 보이나요? Apakah ibu bapak bisa melihat dalam foto ini mereka sedang membuka modul? 네, 거기 보면 사진 속에 학생들이 휴대폰을 이용하고 있어요. 번역기를 이용하고 있습니다. Okay. Jadi dari modul ini itu kan ada foto dan di dalam foto itu ada penjelasannya dan kemudian anak murid ada salah satu anak murid yang menggunakan HP karena anak ini ingin tahu arti dari kata-kata yang tertera di dalam modul tersebut. 네, 인도네시아에서는 수업 시간에 휴대폰 사용이 가능한가요? Apakah di Indonesia dalam masa seperti ini boleh menggunakan HP di dalam kelas karena ini diperlukan sebagai medianya? Nah, ketuk-ketuk sama sekarang. Ah, 네. 네, 네. 어, 감사합니다. 그래서 Baik. 시험을 칠 때를 제외하고는 모든 수업 시간에 번역기 사용이 가능합니다. Ya, saya rasa juga pasti diperbolehkan karena ini untuk kepentingan anak-anak kecuali saat ujian. Betul bukan? 네. 자, 그러면 어, 그 학생들이 네, 네 맞습니다. 감사합니다. 아, 트리마카시. 트리마카시. 오케이. 자, 그러면 어, 학생들이 만든 그 대본을 한번 보실까요? Jadi mari kita melihat apa namanya naskah drama yang sudah mereka buat. 네. 자, 학생들이 만든 대본인데요. 어, 선생님이 한 피드백이 보이시나요? Jadi ini adalah naskah, contoh naskah drama yang sudah diselesaikan oleh siswa-siswi. Apakah ibu bapak bisa melihat kalau kami sudah memberikan feedback kepada mereka? 그래서 선생님이 내용을 더 첨가해 주기도 하고 틀린 부분은 또 없애기도 하고 그리고 이 피드백한 종이를 다시 모둠의 학생 수만큼 복사해서 돌려줍니다. Ya, kemudian nanti setelah ini kan tadi per grup ya. Jadi nanti setelah dilakukan feedback mana yang perlu ditambahkan atau mana yang perlu dikurangi, kemudian nanti dikembalikan lagi kertas ini ke kelompoknya supaya dirapikan lagi. 네, 자, 그렇게 해서 학생들이 이것을 가지고 이제 연습을 하는 장면을 볼 수 있습니다. Kemudian setelah kita memberikan feedback per grup ini, kita bisa melihat langkah berikutnya mereka akan latihan. 그래서 연습하는 단계도 평가에 넣었습니다. Dan di dalam latihan ini pun masuk ke dalam penilaian. 왜냐하면 연습을 열심히 하지 않거나 놀거나 이런 학생들이 있기 때문에 어, 열심히 연습을 할 수 있도록 하기 위해서 평가에 넣었습니다. Karena Bapak Ibu juga pasti tahu ya, kalau di saat seperti ini kadang ada anak-anak yang mereka berkata. Satu, kalau panel percuma nggak harus teknisi juga. Oh gitu ya Pak. Baik. 네. 네. 자, 요거가 요 연극까지만 보고 한 5분 정도 쉬도록 하겠습니다. 예, 바이. Setelah ini katanya ibu akan istirahat selama 5 menit. 네. 자, 그러면 어, 학생들이 연극하는 장면이 매우 부족하지만 한번 어떻게 연극을 하고 있는지 대사를 외운 학생도 있고 못 외운 학생도 있습니다. Jadi saat prakteknya itu nanti mereka ini kan perlu apa namanya latihan. Terus kadang ada juga yang anak ini yang lupa dari materinya. 네. 근데 여기 복숭아 학생을 주목해 주세요. Jadi boleh lihat di bagian buah peach. 왜냐하면 이 학생은 수업 시간에 전혀 반응을 하지 않은 학생입니다. Jadi waktu kelas anak ini kelihatan sangat tidak agresif.
그런데 연극을 하는데 아이가 바뀌었습니다. Tapi pada saat kelas seperti ini membuat satu pertunjukan yang berbentuk drama, dia sangat antusias sekali. 네, 한번 보겠습니다. Mari kita lihat. 길이 너무 좁은 문제를 가지고 나스레디 즉 현자를 찾아갑니다. 그러나 나스레디의 충격적인 친구 연극에서 확인하세요. 어떤 내용인지 먼저 말씀을 드려야 될 것 같아요. Jadi isinya seperti apa? Kalau ini dalam bahasa Inggris, bahasa in Korea maksudnya. 현 그러니까 집이 좁은 패밀리가 가족이 이제 집을 더 넓게 하기 위해서 현자를 찾아갑니다. Iya, jadi ada rumah yang sangat kecil. Jadi keluarga ini tinggal di rumah yang sangat kecil. 근데 현자의 아이디어가 이상합니다. Kemudian dibuatlah ide, tapi idenya itu sangat aneh. 네, 좁은 집에 더 많은 물건 동물들이나 물건들을 채우라고 합니다. Jadi katanya sarannya seperti ini kata anak ini. Oh, kalau rumahnya kecil, mari kita masukkan berbagai macam binatang ke rumah kita. 그럼에도 불구하고 이 가족은 그 현자의 말을 복종 순종합니다. Tetapi tetap saja keluarga ini memberikan respon yang baik, menghargai dan mengikutinya. 네, 전체 연극 중에서 한 부분입니다. Jadi itulah isinya. 네, 이 복숭아 아이가 어떻게 영어를 하는지를 눈여겨 봐주세요. Jadi lihat anak ini bagaimana dia menyampaikan. 네. 처음 아이가 한글로 소개합니다. Jadi yang pertama ini anak ini menjelaskan dalam bahasa Korea. 집이 너무 좁은 문제를 가지고 나스레딘 즉 현자를 찾아갑니다. 그러나 나스레딘의 충격적인 친구 연극에서 확인하세요. 베리 엔셔 This is so interesting. I think so too, Papa. It is calm and sit down. We will have lunch. But where are the teachers here? I don't know. People swore. I can't eat here. Okay, I will ask Hasa what to do. Okay, I'll do it. Let's go together next day. So next day, Hasa is going to be not very much of a white man. Yes, Reddy, you're a wise man. Can you please tell me? We are a big family, but our house is so small. Do you have a chicken? Yes, we have chicken. Take but one why? In the house. Why? But why do we have to do that? Our house is already small. Are you crazy? Just follow my advice, don't worry. Oh my God! Okay, Nasreddin, it is cool. Let's go home. Okay, ma'am. Thank you, Nasreddin. Goodbye. 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 네, 이 복숭아 학생 아이는 평소에 저의 수업에 전혀 반응하지 않고 항상 고개를 숙이고 있는 아이입니다. Jadi di dalam video ini untuk murid yang diberikan ikon buah peach ini biasanya dia selalu diam dan selalu menundukkan kepala saat kelas ibu ini. 그런데 연극이라고 하는 평가를 수업과 평가를 하였는데 아이에게 숨겨져 있던 어떤 역량들이 뿜어져 나왔습니다. Tetapi setelah melalui proses seperti ini mengadakan satu drama, membuat naskah sendiri, kemudian mempraktekkan, anak ini luar biasa mengeluarkan potensi-potensi yang tidak pernah dilihat sebelumnya. 그래서 이 아이에게 학생들에게 연극 후에 리뷰를 받았을 때 이 학생은 자기도 그렇게 연극의 소리에 내어 말하는 자신을 보고 놀랐다고 하였습니다. Jadi teman-temannya pun juga kaget dan anak ini pun juga kaget gitu kalau dia juga ternyata bisa mengeluarkan suara-suara dengan menggunakan bahasa Inggris. 그래서 이런 가정 중심 수행 평가를 하다 보면 학생들이 가지고 있는 어떤 새로운 역량들을 우리가 발견하게 되기도 합니다. Sebenarnya dengan hal-hal kecil seperti ini kita bisa melihat potensi dan juga talent yang tersembunyi di dalam
anak-anak murid kita. 네, 자 그래서 다음과 같이 플레이의 루브릭을 한번 만들어 보았습니다. Jadi ini adalah rubrik untuk keseluruhan dari drama tersebut. 혹시 아까 3학년의 루브릭과 차이점을 발견하셨나요? Jadi ibu bapak bisa melihatkah dari kelas 3 dan kelas 1 perbedaannya apa? 뭐가 안 보여요? Ada satu hal yang tidak terlihat. 무엇이 안 보이죠? 숫자가 안 보여. Yang tidak terlihat itu adalah angka, betul? 네. 1학년 학생들은 점수로 표현하지 않아요. Jadi kalau untuk kelas 1 itu tidak diberikan angka-angka. 네. 그래서 그냥 upper, middle, lower도 교사만 알고 있지. 학생들은 자신이 upper인지 middle인지 lower인지에 대해서 우리가 말해주지 않아요. Jadi kita itu walaupun kita pasti punya catatan tersendiri ya ibu bapak sebagai guru, tetapi untuk laporan yang akan diberikan itu tidak seperti demikian, supaya itu menjaga ya, menjaga anak-anak ini bisa semangat. Jadi hanya diberikan seperti kayak upper, middle, dan juga lower. 그래서 학생들에게 너는 이 활동에서 이런 것을 잘하였구나라고만 아이들에게 알려줘요. Jadi kita hanya memberikan kalau, oh kamu itu ternyata mampu loh di hal seperti ini, oh kamu punya satu kelebihan di hal seperti ini. Kita justru memberikan tanggapan-tanggapan yang baik kepada mereka. 네, 자 여기까지 저희가 이제 1학년의 수행평가를 하나 보았고요. 이제 다른 수행평가를 하나 남기고 있습니다. 그 수행평가는 조금 더 길고 복잡한 수행평가라서 5분 쉬고 예 5시 10분에 다시 만나도록 하겠습니다. 야, jadi tadi kita sudah melihat mengenai evaluasi anak kelas 1 dan setelah ini ada materi yang akan disampaikan selanjutnya, tetapi kita akan istirahat dulu dan kita akan bertemu jam 5 itu maksudnya di sini ya Bapak Ibu, mohon maaf, 5 menit ke depan gitu ya, berarti kalau di jam Korea jam 5 lewat 10 ya Bapak, jangan kaget ya kalau saya tiba-tiba kok mengeluarkan, karena ini jamnya besar sekali terlihat, jadi saya harus mengurangi 2 digit harusnya ya. Jadi jam 3 lewat 10 ya Bapak Ibu ya, kita akan bertemu kembali. Terima kasih. Terima kasih. 예, 5시 10분에 다시 시작할게요. 네. 감사합니다. 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 Thank you. Matur kesaan. 시간 5 menit ya Pak ya.
시간이 빨리 갔다. 그래서 조금 짧게 한 조금 언제지 봄길이 화초 아주 장고 떠들어 Welcome back. Ya, selamat datang kembali Bapak Ibu. Bapak Ibu. I want to speak Indonesian more too. Beliau sangat ingin sekali belajar bahasa Indonesia supaya bisa berkomunikasi. 네, 이제 우리 제가 준비한 수업 자료 중에서 예, 마지막 수업 평가 자료를 하나 소개해 드리려고 합니다. Jadi saya ingin apa namanya menyelesaikan materi ini tinggal sedikit lagi ya Bapak Ibu, toh mohon sabar, mungkin yang ngantuk boleh sambil ngambil enggak ketahuan gitu ya. 네, 인도네시아 선생님들은 해보신 적이 있으실 것 같은데요. 이제 한국도
두 개의 과목을 이렇게 융합해서 하는 것이 유행하고 있습니다. Jadi seperti Bapak Ibu ketahui sekarang ini di dalam pendidikan internasional ya sudah banyak sekali menggabungkan antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain itu dikombinasikan dan saya pikir juga di Indonesia sudah melakukan hal yang sama. 네, 그래서 저는 영어 과목이라서 영어 과목은 도구 과목이라서 미술과와 같이 융합을 하여서 수업을 하곤 합니다. Jadi kalau saya selaku guru bahasa Inggris itu saya biasa mengkombinasikan ini dengan pelajaran kesenian. 네, 그래서 그 평가의 제목이 HY Innovators Project입니다. Jadi saya menamakan pembelajaran ini dengan project HY Innovators. 예, HY가 무엇일까요? HY ini atau HY ini apa ya? Ada yang bisa jawab? Mungkin Bapak Ibu silakan menyalakan mic-nya bagi yang bisa menjawab. 네, HY는 저희 학교의 약자입니다. 해연의 첫 단어입니다. Ya, betul sekali, Ibu. Pasti tidak bisa menjawab ya, karena HY ini adalah nama sekolah kami, 해연 gitu. 하연 gitu tulisannya. 네, 왜냐하면 우리 학교가 50년 되었습니다. Jadi sekolah kami ini sudah berdiri sejak sudah 50 tahun usianya. 학교가 너무 낡았어요. Jadi sekolah kami sudah tua. 그래서 비도 줄줄줄 새고 jadi apa namanya air juga itu maksudnya kalau hujan juga suka merembes. 네, 벽도 막 갈라져 있고 terus temboknya tuh sudah terbelah-belah. 페인트도 다 벗겨져 있는 곳이 많습니다. Kemudian ada juga banyak di beberapa bagian itu yang painting-nya sudah mulai terkelopek. 그래서 저희 학교는 2023년도에 공간 혁신 대상 학교입니다. Kemudian nanti di tahun 2023 itu sekolah kami sudah masuk untuk proyek apa namanya perenovasian. 네, 그래서 학생들하고 우리 학교를 공간 혁신한다면 어떻게 바뀌게 하고 싶은가를 아이들에게 생각하게 했습니다. Jadi kita juga memberikan kesempatan kepada murid-murid kita, kira-kira kalian ingin perubahan apa yang dilakukan di sekolah ini. 그래서 그것을 학교를 어떻게 고치고 그것을 그림으로 표현해서 그림으로 표현한 것을 영어로 발표하는 수업을 진행하였습니다. Kemudian anak-anak murid bisa menggunakan bahan-bahan tadi itu dan juga dimasukkan dalam mata pelajaran bahasa Inggris ini sehingga mereka nanti presentasikan keinginan mereka itu di dalam bahasa Inggris. 네, 그래서 이 단계는 보시는 단계는 영어과의 단계 네 단계의 수업입니다. Dan saya bagi langkah-langkahnya menjadi 4 langkah. 미술과는 미술과대로 6 단계의 수업을 하였습니다. Jadi karena ini juga tadi sudah dimasukkan ada kelas art-nya ya, ada kelas seninya. 네, 그래서 오늘은 영어과를 중심으로 해서 수업을 보도록 할게요. Dan kita mau fokuskannya ini di mata pelajaran yang bahasa Inggris terlebih dahulu. 네, 첫 번째 단계는 우리 교과서의 내용을 교과서 내용이 세 개의 학교를 소개하는 글입니다. Jadi pada tahap pertama ini kita menunjukkan seluruh kelas yang ada di dalam modul kemudian itu disusun dalam sebuah tablo. 그래서 영어 수업이니만큼 이 그 아이들이 학교를 소개하는 영어 글을 keywords와 요지를 뽑아내는 그런 수업을 진행하였습니다. Yeah. Kemudian nanti setelah disusun dari modul yang tadi sudah diberikan ya, nanti mereka bisa membuat tabel seperti yang Ibu Bapak bisa lihat. 이 기간 동안에 학생들이 학교를 올 수가 없었어요. Dan saat pembuatan ini tentunya anak murid itu mengerjakannya di rumah. 그래서 Google Classroom에 이 과제를 제출하게 하였습니다. Karena tidak bisa masuk ke sekolah, maka menggunakan lagi Google Classroom. 네, 그리고 2단계에서는 학생들이 이제 공간 혁신이 무엇인가를 알게 하는 수업을 하였습니다. Kemudian pada tahap kedua, murid-murid ini belajar bagaimana mengekspresikan sekolah dan juga kelas ini di dalam bahasa Inggris. 그래서 크롬에서 공간 혁신의 사진들을 찾아내고 그것을 영어로
써보는 활동을 하였습니다. Kemudian menggunakan Chrome dan apa namanya menemukan tempat untuk inovasi apa saja, tempat-tempat lokasi mana yang ingin diinovasi. 이 수업에서 아이들은 아 공간 혁신을 하면 이렇게 바꿔야겠구나라고 생각할 수 있습니다. Sehingga mereka bisa oh ternyata untuk merubahnya harus seperti ini. 자 그렇게 해서 미술 시간에 학생들이 그림을 그렸습니다. Dengan demikian kita perlu juga untuk menggabungkan ini untuk pelajaran seni karena mereka harus menggambar. 네, 자 그러면 이제 사진을 보시면요. Jadi ibu bapak bisa melihat foto berikut. 예, 사진에 그림을 그린 부분들이 보이실 겁니다. Ibu bapak bisa melihat ada gambar yang sudah dilukis atau digambar oleh beberapa murid. 네, 이 부분들, 이 작은 그 그림의 종이들은 미술 시간에 완성하였습니다. Jadi mereka mengerjakannya ini di saat kelas seni. 네, 그리고 이 내용을 이 큰 종이에 영어로 그림의 내용을 영어로 설명하게 하였습니다. Kemudian setelah nanti kelas kesenian ini selesai, maka diaplikasikan kembali di kertas besar di mana 네. mereka mempersiapkannya untuk nanti presentasi dalam bahasa Inggris. 네, 여기에 영어가 적혀 있는데요. 이 영어를 이 종이에 쓰기까지는 구글 클래스룸에서 바른 영어를 쓸 수 있는 피드백의 시간을 가졌습니다. Nah, dengan demikian ini juga perlu adanya feedback dengan menggunakan tadi yang dinamakan Google. 네, 이렇게 만든 것을 가지고 이제 그다음 시간에 영어로 외워서 발표하였습니다. Kemudian pada tahap keempat, jadi anak-anak ini akan mempresentasikan ide-ide mereka dari inovasi yang tadi sudah mereka buat. 자, 왼쪽의 학생과 오른쪽의 학생의 차이를 느끼실 수 있나요? Apakah Bapak Ibu bisa melihat perbedaan antara murid yang satu di sebelah kiri dengan murid yang kedua di sebelah kanan? 왼쪽의 학생은 안 보고 외워서 자신의 그림을 발표했고요. Ya, kalau untuk anak yang di sebelah kiri ini, Ibu Bapak bisa melihat dia sudah menghafal bahasa Inggris. 그리고 오른쪽의 학생은 못 외워서 보고 읽었습니다. Ya, kalau untuk anak yang di sebelah kanan, dia tidak bisa menghafalnya, jadi dia melihat dari gambar yang sudah dia buat. 예, 이런 경우에 우리는 이 학생에게는 영어 의사소통 능력이 뛰어나다라고 이야기하고요. Jadi kita bisa melihat kalau anak yang kelas 1 ini adalah anak yang sebelah kiri maksudnya ya, ini adalah anak yang dia ini benar-benar dengan giat ya belajarnya. Ya, 이 학생의 외우지 못하는 학생의 경우에는 의사소통 능력보다는 다른 그림이나 그런 것의 역량이 더 있다라고 표현해 줍니다. Jadi dia ini sangat benar-benar serius untuk mengerjakannya sehingga mampu untuk menguasai apa yang sudah dia buat dan dia tulis. 자, 그러면 어떤 한 남학생이 우리 학교에 동산을 올라가는 길이 매우 어두운 진입로가 있습니다. 그것을 좀 화려하게 꾸며서 학교 폭력과 같은 그런 안 좋은 일, 나쁜 일이 이루어지지 않는 곳으로 바꾸자라고 하는 내용의 이 학생의 스피치를 한번 들어볼게요. Jadi untuk gambar yang ini adalah bahwa siswa ini dia menunjukkan ada salah satu tempat di lokasi sekolahnya itu yang sangat gelap. Jadi dia menginginkan nanti apabila renovasi ini terjadi, maka dia ingin tempat yang gelap ini jadi terlihat terang ya dalam arti cerah sehingga ini mengurangi tindak kekerasan yang terjadi di sana, menghindari. 네. 자, 그러면 한번 들어보겠습니다. Mari kita dengar presentasi anak ini. 네, 자. Hello, my name is Ed. Let me introduce my innovation idea. This is the alleyway. This is the alleyway next to the back garden. This space looks so dark and dirty. So I think the first try. 미리 말해줬어요. 시작할 때 어떤 내용이라고 그래서 괜찮을 것 같아요. Also, I was thought it was a likely place for school buses to happen. Thank you for listening my idea. 아까 영어 선생님 학교 학생 영어랑 우리 학교의 학생 영어랑 어떻게 차이가 나나요? 비슷한가요? Jadi untuk ibu bapak yang mengajar bahasa Inggris setelah melihat presentasi anak ini bagaimana perbedaannya? Pasti lebih bagus di Indonesia ya atau di Korea?
boleh memberikan saran ibu bapak yang mengajar bahasa Inggris? Bisa enggak ya? Sama kah? Ne. Sama. Hampir sama. Ne. Ne. Ah, 까먹었다. 트리마카시. 트리마카시. 자, 그럼 이렇게 한 내용은 다음과 같이 학교에 전시를 하였습니다. 전시를 하였습니다. 예. Yeah. Baik, setelah presentasi yang sudah dilakukan oleh murid-murid ini, tadi kan mereka menggambar dan juga menulis dalam bahasa Inggris ya, ruang-ruang apa saja yang ingin mereka inovasikan dan revisi seperti itu. Kemudian nanti hasil dari karya yang sudah mereka buat itu akan dipajang di dalam buletin. 네, 그렇게 해서 이제 가장 스티커를 많이 받은 그 작품이 다음에 우리가 학교에 공간 혁신을 할 때 그 학생의 아이디어를 학생의 아이디어로 제안하는 것으로 뽑아 놓았습니다. Jadi dengan begitu di sebelah kanan ini ada berbentuk stiker, jadi bisa memilih dari gambar-gambar yang terbaik dari mereka atau dari ide-ide yang mungkin bisa dikatakan cemerlang dan baik digunakan di sekolah mereka, itu nanti stiker yang paling banyak itu yang akan lebih diprioritaskan untuk diajukan kepada badan perevisian nanti ya, apa yang mau direvisi seperti itu, apa yang mau direnovasi seperti itu. 그래서 수업이 수업에서만 끝나는 것이 아니라 학생들의 아이디어가 학교를 바꾸는 것에 또 더 도움을 줄 수 있다라는 것을 학생들도 알게 되었습니다. Ya, jadi dengan demikian maka anak murid ini bisa tahu ya apa saja yang sudah berjalan dan mungkin bagi murid lain yang sekiranya agak sedikit masih kurang atau gimana, tetap mereka bisa membuat satu acuan supaya mereka juga bisa mengikuti teman-temannya yang lebih depan gitu, yang lebih pintar maksudnya. 네, 자, 지금까지 이제 저의 수업과 평가를 보셨는데요. Jadi Bapak Ibu sudah melihat ya dari kelas 3, tadi kelas 3, kemudian kelas 1 dan yang terakhir kelas 2. 네, 그래서 한국에서 현재 중학교 교육에서의 어떤 그 핵심을 이야기하자면 먼저는 그 수업의 결과보다는 과정을 중시합니다. Jadi seperti tadi Bapak Ibu bisa melihat ya alur dari pembelajaran ini adalah yang ingin saya simpulkan. Pertama itu bukanlah merupakan hasil yang paling penting itu bukanlah hasil melainkan proses dari pengerjaan tersebut. 네, 그리고 교사의 강의보다는 학생들이 실질적으로 참여하고 학생들이 직접 하는 그런 수업으로 변하고 있습니다. Jadi kemudian perubahan kedua yang mungkin Bapak Ibu juga bisa rasakan bahwa bukan lagi guru menjadi satu fokus utama di dalam kelas, melainkan kita juga menyerahkan itu kepada murid sehingga mereka juga bisa ikut berapresiasi dalam kelas dan juga banyak berinteraksi dengan murid yang satu dengan yang lainnya. 네, 그리고 아까 등수를 매기지 않는 것처럼 경쟁보다는 협업을 더 중시하고 있습니다. Kemudian bukannya kita mencari siapa yang juara satu, siapa yang juara dua, siapa yang juara terakhir, bukan demikian, melainkan kita melihat dan mengajari bahwa mereka mampu melakukan itu. Bagi yang tidak mampu, sehingga kita memberikan satu kepercayaan kepada dia kalau kamu juga mampu. 네, 그리고 교과서에 집중하기보다는 실생활의 경험을 더 중시하고 있습니다. Dan kemudian daripada berkonsentrasi kepada modul saja, tapi yang terpenting adalah untuk lingkungan di sekitar sekolah dan juga lingkungan dia beradaptasi dengan teman-temannya. 네, 그래서 선생님들이 아까 수업을 보시면서 계속 생각하셨던 것이 계속적으로 피드백을 교사가 계속 하고 있습니다. 그래서 피드백이 매우 중요합니다. Dan yang ingin saya tekankan terakhir ini adalah mengenai feedback dan mungkin tadi ibu bapak juga sudah melihat dari setiap presentasi yang saya sudah bagikan kepada ibu bapak, saya selalu menekankan mengenai feedback karena ini adalah sangat penting buat mereka. 그래서 이런 피드백을 통해서 학생들이
스스로의 강점과 약점을 알면서 배우면서 성장해 가는 것 같습니다. Ya, karena dengan feedback ini mereka bisa tahu di mana kekurangan dan kesalahan yang mereka lakukan sehingga mereka tidak mengulanginya lagi bahkan bisa menjadi lebih baik lagi. 그래서 이런 수업과 평가를 위해서 교사의 역할은 결국에는 학생들을 가이딩하고 파실리테이터가 되고 그다음 협력을 해 주는 코디네이터의 역할을 해야 하지 않겠나 생각합니다. Ya, dengan begini, dengan demikian seorang guru itu bisa menjadi fasilitator ya, baik ibu bapak. 네. 여기까지 저의 이제 수업과 평가를 보셨고요. 예, 지금부터는 선생님들의 이제 질의 응답 시간을 예, 받도록 하겠습니다. 들으시면서 궁금하셨던 거나 또 다시 확인하시고 싶은 것이 있다면 예, 질문해 주시면 제가 아는 데까지 말씀해 드리겠습니다. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Kelas saya sampai di sini. Saya ingin memberikan tanya jawab kepada Ibu Bapak. Dan untuk sesi tanya jawab, saya meminta Ibu Bapak boleh mengangkat tangan melalui apa ya? Melalui media dengan apa ini saya tidak mengerti namanya. Jadi, tangan Ibu bisa memberikan oh ya baik. Ibu Ayuana ya. Ibu Ayuana lebih dulu kemudian dilanjuti oleh Ibu Hendrawati ya. Oke, baik. Ibu Ayuana silakan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Kebetulan saya juga mengajar bahasa Inggris di Surabaya. Nah, kemudian yang saya lihat tadi di Korea itu anak-anak sudah mulai masuk ya, Bu. Nah, iya. Sedangkan di Surabaya itu masih penuh sekolah dari rumah karena pandemi. Nah, itu bagaimana mungkin ada tipsnya kalau untuk yang kelas waktu di Korea itu masih pembelajaran di rumah penuh itu seperti apa Ibu? Mungkin bisa di-share ke kita. Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu Ayuana. Ayuana 선생님은 지금 선생님처럼 똑같이 영어 선생님이시고요. 그리고 그 인도네시아 특히 수라와야시는 지금 아직까지 계속 온라인으로 진행하고 있어요. 아까 보니까 네. 학생들은 뭐 마스크도 이렇게 끼지만 이렇게 동조를 하잖아요. 네. 이게 너무 부럽고 지금 질문은 지금 영어 수업 때 아까 선생님 보여주신 자료 말고는 혹시 그 비대면 수업할 때 어떤 트릭이나 아니면 어떤 조금 뭐 아이디어 같은 경우는 조금 있으세요? 비대면 수업이 네, 비대면 계속 하고 있기 때문에 네네 그 비대면 수업일 때는 그 일단 저는 구글 클래스룸을 이용을 하고 있습니다. 그리고 구글 클래스룸에서 모든 학생들이 들어왔으면 저번에 수업을 할 수 있도록 그 구글 문서나 구글 프레젠트 구글 슬라이드에 수업을 설정합니다. 그러면 자기가 하지 않으면 자신의 칸이 비어져 있어요. 그렇기 때문에 학생들이 더 열심히 할 수밖에 없게 되는 것 같아요. 그러니까 자신의 칸을 항상 만들어 놓아요. 모든 학생이 자신의 활동을 쓸 수 있도록 칸을 만들어 놓는 거죠. 혹시 여기 지금 바로 실험할 수 있을까요? 학생들이 없으니까 실험은 할 수 없지만 보여드릴게요. 네. 이부 아이와나, ada beberapa trik yang beliau berikan seperti materi yang baru saja beliau sampaikan. Beliau selalu berfokus kepada Google Classroom, di mana ini sangat membantu sekali saat kami guru SMP, maksudnya beliau ini sedang masa online ya. Jadi kan ada saat-saat di tahun lalu itu kita terus tidak bisa masuk ya, selama 6 bulan itu full tidak masuk. Dan ini sangat meresahkan sekali di dunia pendidikan. Sehingga saat untuk sampai saat ini itu biasanya kita membagi Ibu. Jadi misalnya mungkin kelas 1 kapan masuknya, kemudian kelas 2 dan kelas 3 itu biasanya dibagi, kayak diberikan jatah gitu lah. Jadi tidak semua mereka masuk ke dalam sekolah. Dan di saat online itu biasanya murid ini dibuat satu pattern. Kita membuat dulu pattern dengan memberikan tugas ya. Tentunya harus yang menarik sehingga anak murid ini punya kemauan ya untuk mengerjakan tugas tersebut.
Nah, tadi saya tanya kepada Ibu Cho. I 화면 좀 보여 드릴 수 있을까요? Ya. Tadi saya tanya kepada Ibu Cho, baik mengenai Google Classroom mungkin ada beberapa ibu bapak yang memang sudah tahu. Tapi bagi ibu bapak yang masih belum tahu mengenai Google Classroom ini, Ibu Cho kurang lebih memberikan contoh seperti ini. 자, 예를 들면 여기 넘버가 학생들의 번호입니다. Jadi kalau dari kita buat bagan seperti ini, kemudian ada nomornya, dan nomor ini biasa kalau di Korea itu adalah nomor absensi siswa-siswi. 그래서 그 과에서 배운 단어들을 정리하거나 할 때에 자신의 번호가 비어져 있으면 자신이 수업을 하지 않은 것으로 되어 있기 때문에 5분 정도 주고 학생들에게 모두 들어와서 이것을 채우게 합니다. Yeah. 그러면 모든 학생이 한꺼번에 들어와서 같이 이것을 채우게 되니까 학생들이 하지 않을 수 없는 상황이 됩니다. Yeah. Jadi kalau dengan Google Classroom ini Bu, karena itu kita bersamaan saat membuat pattern, jadi ketika anak ini masuk, semuanya itu akan muncul kan nanti di karena sekarang tidak ada muridnya jadi tidak bisa ditampilkan ya kata beliau. Jadi nanti ketika kita masuk ke Google Classroom itu yang tidak masuk itu akan kelihatan Bu nanti nomor urut siapa ini. Oh anak ini belum masuk. Jadi mau nggak mau dia nggak yang anak ini nggak suka atau dia nggak mau belajar mau nggak mau dia tidak bisa tidak masuk ke dalam Google Classroom itu bukan? Dengan berarti mau nggak mau dia harus masuk dan harus tetap mengikutinya gitu supaya tidak ketinggalan dengan teman yang lainnya. Ya, yeah, 그리고 이제 다양한 그 온라인 도구들을 사용하는데요. Ya, yeah, kemudian yeah. menggunakan beberapa metode. Mungkin di sini bisa kelihatan ya ibu bapak ya. Kelihatnya oke okay, baik. 예를 들면 이것도 마찬가지로 학생들의 넘버와 이름이 있고 자기의 글들을 적게 되어 있어요. Yeah. Dan ini contohnya dari Google Classroom ini seperti ini yang sudah mereka kerjakan itu kelihatan di sini. 그리고 이런 북 크리에이터와 같은 온라인 도구를 이용하면 kemudian ada juga satu aplikasi yang dinamakan Back to School. Yeah, Book Creator namanya. Book Creator. Book Creator, 그 다음에 또 Canva. Kalau Canva mungkin Bapak Ibu juga pasti sudah sering pakai ya. 네, 자 이것처럼 학생들이 이제 학생들이 만든 책이에요. Jadi ini adalah buku-buku yang anak-anak sudah kerjakan. 네. 예, 학생들이 만든 책. 이게 학생들이 만든 no. Not this one. 예. Yeah. 여기도 보면 모든 학생들이 자기 신의 칸에 들어와서 할 수밖에 없는 상황이에요. 예, yeah, jadi ini adalah salah satu slide yang tadi sudah diceritakan oleh Ibu Cho. Di sini anak-anak membuat buku kan dari apa tugas yang sudah kita buat ya. Nanti kita buat judul kamu harus melakukan apa dengan metode apa. Jadi mau tidak mau seluruh murid ini akan masuk ke dalam sini dan mereka pasti akan mengerjakannya mau tidak mau gitu. Saling mereka justru bahkan berlomba. Oh, aku harus lebih bagus nih. Aku harus lebih menarik nih pembuatan bukunya seperti itu. 그래서 이런 활동들을 할 때 학생들이 못하는 학생들을 서로 도와줘요. Dan tentu saja kan pasti ada murid yang tidak bisa ya dalam arti sedikit kurang ya, mungkin dia tidak bisa memberikan apa namanya tidak kreatif dibanding teman yang lain. Nah, di bagian seperti ini teman yang sudah selesai membuat buku ini nanti dia harus membantu temannya yang belum. Jadi itu misalnya kan ada yang belum mereka apply gitu ya, yang mereka naikkan nanti kemudian dia harus membantu atau nanti ada perintah dari ibu guru tolong bantu murid ini seperti itu. 네, 그래서 Book Creator라고 하는 이 앱을 선생님들에게 추천을 드리고 또 한 가지는 Padlet이라고 하는 선생님들도 아마 알고 계시는 이런 그 앱 도구가 있어요. Padlet입니다. Padlet.com. Kemudian ibu bapak tadi sudah saya beritahukan mengenai apa namanya Book Creator dan saya juga yakin kalau ibu bapak juga pasti juga pernah menggunakan Padlet. Tapi buat ibu bapak yang mungkin belum menggunakan Padlet, jadi tidak hanya untuk guru bahasa Inggris saja ya, untuk semua mata pelajaran bisa juga menggunakan Padlet ini. 그래서 이런 온라인 도구들에 학생들이 들어가서 자기 글을 남기지 않으면 안 되는 상황을 항상 만듭니다. Jadi kita selalu membuat
ruang di mana anak-anak ini tidak bisa untuk tidak menyelesaikan tugasnya, karena itu kan langsung terlihat gitu loh. Tapi dia serikayo. Bagaimana Ibu, apakah Ibu Adwana, apakah jawaban ini cukup bagi Ibu? Hamsamida. Sama-sama. Sama-sama. Oke, okay, baik. Kita. Kemudian yang kedua, selesai ini fungsi apa son dengan cinggu hamban. Ison nende. Akahan bunto. Ini kok. Yang kedua, animida, Hendrawati mida. Nih, Hendrawati. Ibu Hendrawati, silakan pertanyaannya. Suaranya belum di-on-kan, Ibu. Ibu, ya. Pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Jo sangat menarik, variatif, siswa aktif, begitu. Kelihatannya... sudah ada tatap muka begitu, mungkin pakai blended learning ya. Yeah. Yang saya tanyakan, berapa persen dari siswa yang tatap muka begitu. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh Ibu Jo, apabila ada siswa yang pada saat pembelajaran tidak aktif begitu Ibu Jo, tidak aktif. Dan ini kebetulan di Surabaya masih daring murni, jadi belum ada tatap muka, Ibu Jo. Jadi tentu saja masalah siswa yang tidak aktif masih banyak yang kami temui. Solusinya bagaimana, Ibu Jo, agar siswa dalam pembelajaran yang dilakukan oleh guru, baik itu VKON atau apa yang lainnya, siswa menjadi lebih aktif. Karena kalau saya perhatikan, siswa sudah mulai bosan dengan pembelajaran daring, karena hampir 2 tahun pembelajaran daring yang dilakukan. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Ibu Hendrawati untuk pertanyaannya. Saya coba tanyakan kepada Ibu Cho ya, mengenai apa yang sudah Ibu Hendrawati tanyakan. Ini sober, namu jemiko, 그리고 학생들은 활동적인 활동적으로 이렇게 만드는 준 수업이라서 너무 좋다고 얘기를 합니다. 그리고, 네, 그리고 질문은요. 네. 그 한국 같은 경우는 그 presentation 네네. 그 어느 정도인지 예를 들면 지금 대면 프레젠테이션이 어떻게 네네. 되는지 알고 싶다고 얘기를 해요. 대면 발표하는 것이 맞습니다. 네네네네. 그리고 네. 두 번째 질문은 네. 지금 그 수라바야시 같은 경우는 네. 그 온라인이라는 수업은 거의 2년이 지났습니다. 네. 학생들은 지금 얼마나 많이 치시고 많이 맞아요. 힘들었어요. 맞아요. 그리고 수많은 이렇게 방법을 찾았는데 그 아이들은 그 내성적 아이들은 오히려 또 이렇게 그렇죠. 내성적이고 혹시 그 다른 솔루션은 있으신지 네 조금 있으시면 좀 알려주시면 네. 좋겠다고 얘기를 합니다. 네네 대면 프레젠테이션 같은 경우는 모든 프로젝트에 1회 이상 항상 학생들이 발표해야 합니다. 네 네. 모든 학생이 yeah. 네. 네. 죄송합니다. 제가 이해하면 이게 그 표준어입니다. 네. 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 괜찮아요. 네. 이해합니다. 야. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang pertama tadi Ibu tanya, berapa persen siswa yang tatap muka ya presentasinya ya. Jadi mungkin tadi sudah dijelaskan Ibu Hendrawati bahwa di Korea sendiri untuk SMP anak-anak itu sudah masuk sekolah mulai tahun lalu di semester kedua ya, karena di semester pertama itu mulai awal pandemi, jadi benar-benar total satu semester itu memang kita tidak boleh melakukan pembelajaran di dalam sekolah. Kemudian untuk masalah misalnya ketika masuk tatap muka itu anak-anak juga
lebih banyak itu difokuskan ke presentasi. Jadi hampir semua harus melakukan presentasi. Dan kalau untuk tingkat berapa persen siswa tatap mukanya, yang seperti tadi sudah dijelaskan ya, itu nanti dibagi, contoh misalnya kelas untuk minggu ini kelas 1, kemudian minggu depannya kelas 2 dan kelas 3, tapi kayak dibagi kelas 2, kelas 3-nya kelas 231 sampai 235 seperti itu. Jadi mungkin ini bisa menjawab tadi yang sudah Ibu tanyakan ya, Ibu. 네, 그리고 이제 내성적인 아이들 위한 그 방법으로는 다양한 그 온라인 도구의 게임을 이용합니다. 네. 예를 들면 지금 제 화면 잠깐만 보여 주실까요? 네. 이 말씀 먼저. 예를 들면 여기에 카우시라든지 키지스라든지 한국의 게임인 띵커벨이라고 하는 게임이 있습니다. 그래서 보통 하나의 문법 활동을 하고 나서 제 같은 경우는 이렇게 세 가지 정도의 그 온라인 게임을 넣어 놓습니다. 그러면 아이들이 자기 수준에 맞추어서 한 개를 하는 아이, 두 개를 하는 아이, 세 개를 다 하는 아이가 있거든요. 그래서 하고 나면 이 아이들이 했는지 안 했는지 결과가 다 나오기 때문에 이제 그 결과를 보고 하지 않은 아이들은 방과 후에 전화를 한다든지 담임 선생님에게 말씀을 드려서 반드시 게임을 한 개 이상은 하게끔 해서 하게끔. 예. 그렇게 하게 합니다. 선생님 아까 카우트하고 또 뭐 카우트하고 여기 퀴즈즈. 퀴즈즈. 네. 그다음에 요건 한국 거라서 아마 못 쓰실 거예요. 띵커벨이라고 하는 거예요. 그럼 띵커벨도 한국 겁니까? 네. 띵커벨만 한국이고 요 두 개는 외국 거니까 사용하실 수 있어요. 카우트 퀴즈즈. 네. Jadi kalau misalnya Ibu melihat di dalam layar ini ada tiga. Oh ya, harusnya saya mohon maaf, harusnya saya menyampaikan dulu ya jawabannya. Oke, karena ini kebiasaannya kita di sini, Ibu Bapak selalu apa-apa tuh cepat-cepat. Jadi saya lupa untuk memberikan terlebih dahulu wacananya seperti apa gitu ya. Tadi pertanyaan dari Ibu Hendrawati yang kedua adalah kan mengatakan apabila ada siswa yang tidak aktif, bagaimana membuat siswa ini menjadi aktif ya. Kalau di Surabaya sendiri itu tadi Ibu mengatakan masih online sudah selama 2 tahun dan anak-anak ini tentunya sudah merasa bosan ya dengan keadaan kelas yang full daring seperti ini. Dan solusinya seperti apa untuk mengatasi anak-anak yang mendapat pendidikan melalui online. Seperti itu ya Ibu Hendrawati, pertanyaan yang saya tangkap ya. Takutnya saya salah menangkap pertanyaan yang Ibu tanya seperti itu. Oke, baik. Apabila ini benar, jawaban yang diberikan oleh Ibu Cho adalah kita perlu membuat satu permainan dalam bentuk game, karena seperti Ibu Bapak ketahui, anak-anak SMP ini kan mereka anak-anak yang di dalam masa puber ya. Jadi mereka itu pasti tidak suka satu bahan yang materinya itu terlalu monoton seperti itu, sehingga mereka perlu sesuatu yang menarik. Dan di dalam game ini juga kita perlu mengetahui apa tren sekarang yang sedang ada, yang digemari oleh anak-anak. Mungkin kita nggak harus tahu secara mendalam ya, setidaknya oh permainan game apa yang lagi digandrungi oleh anak-anak muda sekarang, anak-anak remaja sekarang seperti itu. Atau kita nanti membuat game yang juga mendidik itu melalui aplikasi yang sekarang Ibu ini sudah tautkan di sini, tapi mungkin tidak begitu terlihat ya. Satu aplikasinya itu yang dinamakan sebagai Tinkerbell, tapi Tinkerbell ini untuk Korea khususnya ya, mungkin ini kurang direkomendasikan oleh beliau karena dalam bahasa Korea. Kemudian Bapak Ibu juga pasti tahu mengenai aplikasi yang dinamakan Kahoot dan juga Quizzes. Nah, bisa juga menggunakan ini sehingga gamenya itu ya isinya kita harus kembangkan sendiri gitu loh. Seperti tadi dibalikkan, kita harus tahu tren sekarang apa yang disukai oleh anak murid gitu. Jadi mau nggak mau itu setidaknya bisa membangkitkan semangat mereka kembali gitu loh. 네, 또 극약 처방. 그러니까 또 하나의 방법은 네. 열심히 하지 않은 친구나 힘들어하는 친구는 한 명이나 두 명의 친구들은 학교에 오게 해서 선생님 앞에서 수업을 시키기도 합니다. 저희는 예. 한국은 그렇게 하고 있습니다. 네. 저희 학교가 네. 근데 그렇게 하게 되면 학부모님이 허락을 하시고 네. Ibu, kemudian yang untuk cara kedua itu biasanya dilakukan saat kelas online terjadi. Kita pastikan melihat ada 1 atau sampai 4 siswa yang
kurang semangat pastinya ya dari antara sekian siswa yang kita ajar. Kemudian dari beberapa siswa tersebut, tentunya tidak boleh banyak ya, sekitar kayak 1-5 orang anak, nanti ini kita ajak untuk datang ke sekolah. Jadi saat kita kelas online ya dia ada di sisi kita gitu loh. Jadi seperti itu. Itu adalah salah satu cara yang dilakukan di Korea saat ini. Tentunya sudah ada persetujuan dari orang tua mereka masing-masing. 그리고 학교에 왔을 때 그런 아이들 따로 또 지도하고 있습니다. 못하는 부진아지도 예, 따로 하고 있습니다. Kemudian tentu saja mungkin dari 5 anak ini yang sedikit memerlukan kebutuhan khusus ya, anak kebutuhan khusus, pasti ada lagi 1 atau 2 anak yang istilahnya lebih kurang lagi gitu ya. Nah, untuk anak-anak seperti ini tentunya dengan daring itu sangat malah membuat anak ini semakin bodoh kan ya, karena kan dia nggak ngerti, ditumpuk-tumpuk ya, kapan anak ini bisa maju. Nah, dengan begitu harus cepat diambil penanganan, anak ini boleh dibawa ke sekolah, kita memberikan pelajaran-pelajaran tambahan kepada dia. Ya tentu saja pekerjaan kita sebagai guru akan semakin bertambah dengan adanya hal seperti ini atau cara yang dilakukan ini. Jadi itulah beberapa itu adalah beberapa cara yang dilakukan saat kelas daring, Ibu Hendrawati. Mungkin ini cukup atau mungkin ada tambahan, Ibu? Iya, cukup, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kemudian satu lagi ya, selesai ini aka ke 한 분도 아까 있는데요. 네. 그룹 챗에서 손 드신 분 아까 한 분 마지막으로 손 내리는가? 손 내렸어. 오케이. Tadi ada satu peserta. Oh iya. Baik. Saya ini tidak tahu ini Bapak atau Ibu Dami, takutnya saya salah ya. Jadi silakan, Mbak. Oh, Ibu ya. Silakan Ibu Dami pertanyaannya. Mike. Mic-nya boleh di-on-kan terlebih dahulu, Ibu. Terima kasih, Mbak Lina. Terima kasih. Tadi disebutkan bahwa di Korea itu ada di kelas 7 itu ada semester free atau bebas. Iya. Tidak ada ujian atau penilaian. Lantas bagaimana cara memberikan feedback kepada setiap siswa kalau di situ tidak ada penilaiannya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Dami. Senim aka ke Jayu Hakki JT 얘기 하시는데 그럼 그 평가 시험 없다고 말씀하시는데 그럼 평가는 없잖아요. 이런 경우가 어떻게 됐습니까? 그 시험이라는 개념이 지필평가만 없는 거고 아까 페이퍼 테스트 페이퍼가 없는 거고 가정 중심 평가를 네 가지를 치는 거죠. 그래서 BTY 그 이노베이터스 프로젝트하고 드라마하고 리스닝하고 북 리뷰하고 예, 그 가정 중심 평가를 가지고 이 학생이 어떤 역량이 있습니다 없라고 이제 학부모에게 알려드리는 거죠. 그게 평가인 거죠. 가정 중심 평가. 페이퍼 베이스는 없지만. 네. 네, 알겠습니다. 그리고 선생님 두 번째 질문은 그럼 피드백은 아까 선생님은 그 이야기를 하시지만 그 피드백 어떻게 해야 됩니까? 피드백을 그 자유학기제만 자유학기제는 활동 하나하나에 활동, 대해서 전부 다 피드백을 적어서 알려줘요. 그 활동 프로세스 말씀하시는 거죠? 아니, 활동 하나하나에 활동 대해서 전부 다. 그 네 가지 활동을 전부 다 어떻게 했다라고 학생이 어느 정도 수준이다. 그러니까 뭐 우수하다, 대략적으로 한다, 부분적으로 한다 이런 식으로 코멘트를 해서 학부모에게 보여주는 거죠. 오케이, 바이. Ibu Dami, saya mencoba untuk menjawab pertanyaan yang Ibu ajukan. Jadi kalau di Korea itu khususnya untuk kelas 1 itu biasanya ke di semester pertama. Tetapi tadi sudah dijelaskan ya ada beberapa sekolah yang mungkin ada sedikit perbedaan ya Ibu. Tapi sudah pasti untuk free semester ini harus dijalankan. Karena dengan alasan bahwa anak-anak SMP saat ini mereka tidak memiliki mimpi. Mereka tidak bisa mencari bakat apa yang mereka miliki, sehingga diperlukanlah yang dinamakan free semester tersebut. Jadi di sini tadi dikatakan tidak ada ujian, lalu kemudian penilaiannya itu seperti apa, ya kan? Kemudian di sini
penilaiannya itu adalah ya, kemudian di sini penjelasannya itu mengenai kalau misalnya saat tadi ibu ini kan katakan di kelas 1 mereka dibuat proyek ya, ada tadi beberapa proyek yang ada mereka membuat drama, kemudian mereka juga presentasi, itu adalah salah satu proyek. Jadi sebenarnya untuk di setiap sekolah juga berbeda-beda. Contoh, anak ini kan harus mencari bakat apa yang dimiliki di dalam diri dia. Jadi misalnya dia mungkin suka menyanyi, memasak. Nanti dari setiap proses demi proses yang berlangsung, yang berjalan itu, guru itu wajib menulis. Jadi misalnya contoh, oh saat proses ini misalnya anaknya suka memasak ya, jadi dia menyiapkan kayak bahan, kalau mau masak itu menjadi koki handal itu harus seperti apa? Oh, harus menyiapkan bahan-bahan seperti ini, harus membuat resepi contohnya. Nah, dari setiap proses demi proses itu, guru ini harus menulis dan menilai. Jadi, guru ini harus oh anak ini ternyata semangat. Itu adalah satu-satu penilaian. Jadi, penilaiannya tidak berbentuk kayak misalnya oh nilai 180, tidak seperti itu. Itu juga termasuk ke penilaian walaupun tidak ada ujian, Ibu. Karena kan ini anak-anak ini didorong untuk mereka bisa mewujudkan mimpi-mimpi mereka kan, seperti itu. Dan kemudian feedback-nya itu adalah dengan cara yang tadi nanti diberitahukan misalnya, "Nak, kalau kamu mau jadi contoh tadi ya koki, kok kamu nggak buat resepi atau macam-macam?" Dan nanti diajarin, kan dia pasti nggak tahu ya, mungkin dia bikinnya hanya biasa saja. Jadi diajarin, oh untuk membuat yang lebih bagus itu adalah seperti ini, 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi kita memberikan feedback seperti itu, sehingga dia punya pikiran, oh iya ya, saya ternyata perlu melakukan hal ini. Kemudian nanti hasilnya itu dikirimkan ke orang tua, Bu. Jadi hasil evaluasi tadi itu dikirim ke orang tua, bentuknya seperti ini. Oh, ibu, anak ibu ini sudah berhasil menyelesaikan proyek-proyek ini. Jadi dia sudah berhasil menyelesaikan proyek ini. Nanti biasa kan ada yang tulisannya kayak sangat baik, baik gitu. Jadi nggak usah dipakai nilai lah supaya itu tidak membedakan satu dengan yang lainnya seperti itu. Ya. Apakah cukup, Ibu Dami? Terima kasih. Terima kasih penjelasannya. Mohon maaf. Ini nambah. Apakah guru di Korea itu sama dengan di Indonesia ya? Mohon maaf, kebetulan saya ini kelasnya kan banyak. Apakah siswa untuk menilai siswa itu apakah ada pembatasan? Misalnya saya sendiri itu mengajar sebanyak ada 12 kelas. Satu kelasnya kurang lebih ada 40 anak. Berarti saya harus memberikan respon atau feedback kepada sejumlah kurang lebih 400 sekian anak dalam katakanlah satu semester. Itu kan kadang-kadang kita kurang maksimal dalam memberikan penilaian kepada siswa secara optimal begitu. Apakah ya, itu kayak seperti kelas gitu atau bagaimana? Terima kasih. Ya baik Ibu, terima kasih sekali kesusahan juga aku masih nende deh ke mochi derap aja saya sangat kamsahaku, 그리고 선생님 아까 얘기하셨는데 선생님 학생은 한 반에서 이렇게 28명 정도 하잖아요. 근데 수라베시 같은 경우는 한 반에서 40명 40명 이상이라고 합니다. 이런 경우 되게 피드백은 아까 조심으로 말씀하시잖아요. 이 부분 너무 힘들겠네. 하고 싶었는데 근데 솔직히 말하자면 이게 맥시멀 할 수가 없다고 얘기를 하는데 그러시겠네요. 그런 경우 면 모둠 활동 같은 것을 해서 모둠으로 피드백을 주는 건 어떠냐고 한번 네. 말씀해 주세요. Ibu, jadi selama saya tadi sampaikan, Ibu juga bisa melihat respon Ibu Chua ya, beliau mengatakan, wah, bila seperti itu muridnya sangat banyak ya Bu ya, pasti capek, tadi Ibu kan juga bilang, wah Ibu pasti jadi nggak bisa konsen. Agak yanggup katun 경우에 모둠으로 피드백을 줬거든요. 알겠습니다. Bahkan Ibu ini juga mengatakan, untuk 28 murid Ibu kan 28 per kelas ya, kalau untuk mengajar bahasa Inggris ya rata-rata seperti itu, bahkan biasanya 20, kalau 28 juga sebenarnya udah banyak. Itu Bu ya, jadi bahkan 28 ini pun bagi Ibu Cho sendiri itu sudah banyak. Jadi trik dan saran yang ingin diberikan kepada Ibu adalah bagaimana nanti kalau saat Ibu di kelas itu, Ibu membuat penilaiannya itu jangan per orang feedbacknya, melainkan per grup. Jadi Ibu buat grup, buat kelompok, supaya itu memudahkan Ibu, dan Ibu juga bisa lebih maksimal penilaiannya gitu loh. Karena kan
kalau tadi saya sudah sampaikan di kelas Ibu, mulai dari 40 siswa gitu ya, satu kelas gitu ya, dan beliau begitu kaget mendengarnya ya, begitu kaget, aduh banyak sekali seperti itu. Jadi mungkin Ibu juga bisa menggunakan cara dengan kelompok seperti itu, jadi membuat grup. Kamu himpun. Jadi tetap semangat Ibu Dami katanya. Baik. Terima kasih. Ya. Oh ya, kalau untuk free semester itu nanti ada pelajaran khusus ya Ibu Bapak. Jadi kalau untuk free semester nanti bisa ada kesempatan juga untuk bertanya jawab di materi khusus yang akan disampaikan mengenai free semester. Nek. Terima kasih. Ke selesai nih cermin Hana. Kalau Swiss nikah. Kantan lagi kira-kira. Baik, ke pertanyaan boleh satu lagi tapi yang simpel, padat, jelas. Silakan, dalam 3 menit kita boleh ngebut. Baik, silakan Ibu. Boleh Ibu Dami sudah ya? Silakan Bapak Hero. Silakan Bapak Hero. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih. Saya dengar tadi dari penjelasan itu ada materi dia menceritakan tentang cita-citanya ya. Cita-citanya sehingga sekolah bisa mengarahkan keinginan siswa itu ya. Di dalam materi ini itu termasuk mata pelajaran apa, Ibu? Umpamanya anak cita-cita kepin jadi guru, dia harus bagaimana? Kalau dia cita-cita kepin jadi tentara, harus bagaimana? Cita-cita pengen jadi artis, dia harus bagaimana? Dalam mata pelajaran seperti itu ya Pak ya. Baik, betul. Terima kasih. Kalau dia masuk di free semesternya saya nggak kurang tahu ya mungkin ya. Oke, terima kasih Pak. Sosinim, aka ke yegi dorunendeyo. Haksengdeul kumun iruun hagi wiyeseo iruke jidoreul hago isseonayo. Kurom iruke kumun iruul hagi wiyeseo eotteon jido geurigo eotteon gwamukeseo deureganeun i naeongeun eotteon gwamukeseo 들어가고 있는지 제가 알고 있는 거는 진로 탐색 진로 네네 진로 과목 그런데 다른 과목 따로 있어 1학년 같은 경우에는 진로 과목이 따로 있어요 아, 네. 진로 과목이 따로 있어서 진로 선생님이 들어가서 아이들의 꿈을 찾게 해주고 있고 이제 2-3학년의 교과서에서 이렇게 보면 꿈을 찾는 주제들이 있어요 있습니까? 예, 그런 경우에 이제 각 과목의 선생님들이 이제 그것을 도와서 이제 꿈을 찾을 수 있도록 해주고 있네요. 네. Oh iya, baik Pak Hero, pertanyaannya betul seperti yang tadi prediksi Bapak ya. Jadi untuk di saat kelas 1 itu memang ada satu wahana atau satu ada satu ruang di mana anak-anak ini itu harus kita bantu untuk mewujudkan mimpi mereka. Kamu mau jadi apa? Bahkan kan ada anak yang tidak tahu mimpinya ya. Jadi saya mau jadi apa ya Bu? Nanti kita harus korek. Jadi harus korek apa talent yang dia miliki. Itu memang ada mata pelajaran khususnya Pak. Sehingga nanti anak ini bisa mencari yang kan kamu mau jadi apa nak? Dia nggak tahu. Kamu jagonya apa? Dia juga nggak tahu. Ada yang seperti itu Pak. Jadi dengan begitu nanti ada guru yang khusus bisa dibuat konsultasi bersama murid ini sehingga dicari talent apa yang dimiliki oleh anak ini sehingga bisa dipandu ke arah mana anak ini harus dibawa seperti itu. Gimana Bapak Hero? Cukup? Terima kasih. Oke, baik. Ya, kelas kita berakhir sampai sini Ibu Bapak. Jadi jangan bersedih ya karena hari Rabu kita akan lanjutkan kembali dan besok adalah hari kemerdekaan kita dan silakan yang ingin ikut upacara bendera ya Bapak Ibu tetap menjaga protokol kesehatan dan saya ingin mendengarkan kata terakhir dari Ibu Sosini. Oke, 해주셔서 너무 영광이었고 너무 감사했습니다. 여러분의 교사 생활에 많은 박수를 보내 큰 박수를 보내드립니다. 감사합니다. Ya, jadi beliau mengatakan saya sangat senang sekali diberi kesempatan untuk bertatap muka dengan Bapak Ibu dan saya sangat bersyukur sekali kalau Bapak Ibu sudah mendengar kelas saya dengan baik. Dan saya ingin memberikan tepuk tangan kepada Ibu Bapak katanya. Terima kasih. 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 빨리 잠깐 사진 좀. 네네 죄송합니다. 네. 사진 좀 바꿔주세요.
Assalamualaikum, Bapak Ibu. Kenalkan, Bapak ini adalah ketua untuk administrasi yang mengurus segala data-data dan informasi yang Bapak Ibu sudah berikan kepada Donghae University. 저는 지금 이 연수 지원을 맡고 있습니다. Ya, jadi beliau adalah penanggung jawab untuk keseluruhannya. 오늘은 그 저희 대한민국이 한국이 광복된 인디펜던스 데이입니다. 그래서 공휴일입니다. Ya, jadi hari ini adalah hari libur nasional. Hari libur apa? Yaitu hari kemerdekaan Korea, Ibu. Sebenarnya hari kemerdekaan jatuh kemarin, tetapi karena kemarin hari Minggu dibuat hari ini. 공휴일임에도 불구하고 원장님이야, 부원장님 그리고 모든 직원들이 이 연수를 위해서 나와 있습니다. Ya, jadi walaupun ini hari libur, tetapi kami ada Ibu Ketua dan juga Wakil Ketua dan seluruh staff Donghae University tetap semangat di hari libur untuk Bapak Ibu semua. Online 연수다 보니까 online 연수다 보니까 조금 부족한 점이 있을 수도 있습니다. Jadi selama berlangsungnya kelas online ini pasti ada banyak kekurangan yang kami alami, yang kami dapati. 아, 마칠 때까지 좀 잘 봐주시고 열심히 그리고 저희들도 열심히 같이 이 과정을 잘 이어가도록 하겠습니다. 감사합니다. Ya, kami juga berusaha untuk selalu menjadi yang terbaik dan memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu. Jadi apabila ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan, mohon dimaklumi dan juga apabila ada pendapat, Ibu Bapak boleh memberikannya kepada kami. 사랑합니다. 사랑합니다. 감사합니다. 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 Thank you very much. Thank you. Thank you. See you on Friday, on Wednesday. See you on Wednesday, eh? What time? Wednesday, what time? Rabu jam 9 or 10, John? In ten. On Wednesday. Don't forget to bring a food. Yeah, very hungry. Okay. Very hungry, Pak. Betul hungry. Saya nggak sempat ngopi, Pak. Bawa sendiri.